والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Beberapa penjagaan kalau ada tembihat lah dah. Beberapa penjagaan, satu, dua, tiga. Tiga kara nak jaga tu. Satu dia kata adalah afrod. Haa tu dia. Adalah afrod. Apa dia afrod? Yakni maksud dengan afrodnya satu-satu. Ya, kok mana ni jadi putus-putus? Dekat ni boleh? Dekat ni? Kuasa Isafut ni ibu nuntik kan? Oh. Ibu terima tu. Ibu hok-hok itu ni. Ha, bila hidup jauh tu, lepas tu orang duduk. Tak rasa-rasa lah. Wah. Adalah afrod, yakni satu-satu daripada segala yang wajib pada akal itu. Dirinya ialah yang sabit. Ah, itu dia. Dirinya ialah yang sabit. Apa yang sabit? Tidak ternafi sama sekali. Jauh tu nampak. Tidak sabit. Lepas tu sabit tidak. Lepas tu ternafi sini sebenarnya. Yang sabit. Lepas tu tidak ternafi. Nah, kira kat tu. Kalau kira baca nak tuuk-tuuk nampak sengih tu kan. Sabit tidak lah. Kira ni. Ya. Tu pada hadap yang sabit gitu ya. Yang sabit gitu ya. Dia kata adalah afrod. Apa afrod? Afrod ni bahasa Arab ni. Dia jamak daripada fardun, fardun, fardun. Satu fardun, fardun, fardun. Dua, tiga jadi afrod. Jadi afrod. Kalau gitu bahasa Melayu apa afrod ni? Yakni satu-satu. Satu-satu. Haa, tu dia. Satu-satu. Putu-putu dah. Tak ada putu-putu. Satu-satu yang kira afrod ni, dia kira orang panggil afrod ni tak nanti kena tiga ke atas dua perkara. Orang panggil afrod dah kalau satu benda lapar kuli masalah. Lepas tu terbenar dua perkara ke atas tu panggil afrod dah. Boleh kira dah tu. Adalah afrod satu-satu. Gerti satu-satu tu dah. Misal kita kata ini, al-insan. Al-insan ni makna apa? Manusia. Sebut kata manusia. Sebut kata manusia. Ada hijau. Untuk mana tu? Hilang payah. Tak kering lah. Ramah. Kita akan baca punya dia rasa sekat-sekat. Kalau bakal pika tak bakal tak pulak dah.
topik ini sikap-sikap. Apa? Ah, misalnya afrod, yakni kita kata al-insan, manusia. Sebut kata al-insan, asal Arab, arti bahasa Melayu kita manusia. Apa manusia? Manusia ni ulama beri takrif dianya satu binatang yang boleh fesing berkecek. Itu manusia. Binatang. Kan orang kata binatang. Dia bukan kata, dia bukan kata nak kita, nak wakwi kita supaya binatang lemuh kubah gitu tak. Tapi nak dobit dia dimasuk belakang tu. Kerana takrif binatangnya apa? Al-mutaharriku bil-iradah. Suatu benda yang bergerak dengan kanak. Kanak diri. Maksudnya, dia bergerak dengan kanak dia. Kata dah. Bergerak dengan kanak. Lagi mana? Okey. Dia, kita bergerak dengan kanak. Ada iradah kita. Lemu, ubah, burung, itik, hiyek. Dia bergerak dengan kanak. Adapun pohon kayu. Dia bergerak juga. Bila angin kena angin, dia gerak dah. Pohon kayu. Tapi bergerak dia tu bukan bergerak dengan iradah. Kanak dia tu. You can not kandak. You can not gerak. Ya, tu dah. Haa, tu. Maka, yang bergerak dengan iradah tu orang panggil minate. Maka, masuk semua. Kita manusia pun nate. Tapi nate tu pesing mana pula? Mana je ni? Nate pesing debok momo. Nate pesing mana? Kita pun nate kan? Mate pesing mana? Pesing belum kecek. Maka, bila sebut kata manusia, masuk dalam lapar tu berapa orang? Okay. Zahid pun masuk, Dolloh masuk, Umar pun ada dalam tu, Bakar, baik, Zainab, baiklah. Itu masuk belakang. Maka sore, 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 satu, 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 tu panggil? Afrod. 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 Kalau gitu, Afrod ni kira di mana? Kira di khorik, kira di luar. Kira di luar, dia tak kira di dalam. Dalam zihin, dalam kepala kita ni, dia tak panggil Afrod dalam tu. Bukan cokong, pakak, sumak, orang dalam tu. Dah. Hak tu panggil lapar kuli. Bila sebut kata kuli, mafhumnya dalam tu. Keluarnya, gini. Afrod ni aktibah khari. Orang panggil juga masodah. Tak lagi panggil, masodah. Kau ni? Orang ni? Ni afrod manusia lah kau ni. So, 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 so. Baik tu dah. Bila sebut kata manusia, mana afrod dia? Zai, Umar, Dolloh, Wakar. Haa tu. Masuk lah kau tu. Baik tu dah. Apa tak? Masuk dalam tu. Kita kata, kitab. Bila sebut kata kitab. Sebut kata kitab tu lapar kuli. Masuk dalam tu kitab apa sih? Tu, 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 tu. Ha, afrod dia. Faham tu dah? Maka sebut kata al-wajibu, perkara yang wajib. Perkara yang tentu sungguh. Perkara yang tentu sungguh. Perkara yang mesti. Tu lapar kuli. Termasuk dalam tu berapa perkara? Banyak. Kita misal dah. Misal banyak perkara tu. Sehingga daripadanya apa? Ngambil tempat bagi jirim. Kita kata. Masuk lagi. Apa lagi? Zat Allah. Sifat ma'ani. Nampak tu dah? Wahal kata. Tu orang panggil afrod. Afrod bagi segala yang wajib. Ha, nampak tu dah? Satu-satu tu. Boleh? Adalah afrod yakni. Apa? Afrod tu. Yakni satu-satu. Ha, tu. Yo satu-satu daripada tu nak tafsir makna afrod apa panggil nak royak makna afrod. Adapun kalau kita tak sim makna tu dia mari lagu mana ibarat depan lagi musanne tak datang dah dia kata ina tengok di akar dua tu perlu dia kata ina adalah afrod segala mustahil pakai sub situ. Yang ketiga afrod jaid ha tu dah. Kalau gitu makna afrod tu apa? Satu-satu daripada. Ha, tu dah. Ha, satu-satu daripada lapan insan tu apa? Zaid, Umar, Dolloh, masalah. Kalau gitu sini afrod yakni satu-satu daripada segala yang wajib. Ingatlah dah. Bila sebut kata benda wajib, apa kata itu masuk dalam tu? Musanya nak jaga kita. Afrod ataupun yakni satu-satu daripada segala perkara yang wajib pada akal itu. Ha, tu.
tulis sikit betul satu-satu tak apa. Ini dikira, ini dikirakan di luar fikiran. Ini dikirakan di luar fikiran kita. Atau dipanggil kharij. Atau dipanggil kharij. Khalil rajim kharij. Adapun kalau dikira dalam pikiran atau dikatakan zihni atau zihin, zahonu zihni ataupun kita tahu zihin deh, maka tidak dinamakan afrod. Hanya dinamakan mafhum atau lafaz kulli. Lafaz kulli itu dah lebih taruh jaga je lah. Ha, kalau kita mengaji, ngaji mantik, ngaji apa, di mahal sikit. Kalau apa dah, rasa gama-gama sikit, kita baca tu je, jadi kita nampak. Ha, tu, kita uprock tu dah. Hmm, tu. Ha, tu. Nak kilit luar, kilit luar. Sebab apa kata gitu? Kerana uprock benda wajib, dia boleh, dia boleh, dia boleh, dia boleh, dia boleh reti. Kat luar. Kat luar fikir. Ya, tu dah. Kita katakan no? Jirim ambil tempat. Jirim bertempat. Bertempat bagi jirim masuk dalam benda apa? Jirim kena ada bertempat. Wajib. Maka di luar fikiran, hanya kita nampaknya jirim dan tempat tapi reti kata bertempat. Maka reti bertempat tu sabit luar pada khorik. Sabit luar panggil duduk luar. Ya tu dah. Walaupun di dalam tu reti. Dan orang panggil bukit afrod tu benda tu. Nampak tu dah? Kena luar. Kirolah. Nak oyak lah no. Nak kata benda mustahil ni dia tak ada afrod di luar. Nak cari afrod tak reti tak ada. Tak ada mula lagi dah. Benda mesti tak sungguh. Nak cari afrod ambil reti tak leh. Rekor-rekor ambil lagi kepala je. Nampak apa eh? Cepat lagi. Ha, tengok lagi. Diri kejap. Tak khobar tak lagi. Afrod tu dirinya ha, bagi di khobar tu. Dah. Adalah afrod yakni satu-satu daripada segala perkara yang wajib pada akal hok kita ngaji mari semua tu eh. Afrod afrod dia so tu kita duk misal-misal tu. Dirinyo, diri afrod tu. Diri afrod sendiri diri satu-satu tu ialah yang sabit. Ialah perkara yang sabit. Perkara yang sungguh dan mesti di luar fikiran. Duk sabit. Duk sabit. Haa tu. Duk luar fikiran. Haa tu. Bila kita nampak satu jirim, reti tak kata yang bertempat? Tak. Reti tak? Tak reti? Haa tak. Reti. Reti kata bertempat. Dan bertempat tu maksudnya benda? Wajib. Tak bertempat bagi jirim tu mustahil. Haa maka bertempat tu reti di mana? Tu sabit di luar. Tu. Geti tu, geti sungguh tu. Dan tepat tu, lewat bahas tu dah. Asal benda wajib. Ha tu ni kita kira wajib tu. Ha tu habis. Apa yang sabit? Dia tafsir. Tidak ternafi. Tak ternafi. Apa tak ternafi? Ternafi ni ke apa? Dok. Tidak dok. Merah. Tidak tak sungguh. Yakni dok dia tu dok. Dok dia tu dok. Ternafi. Ternafi tu dok. Nak kata tak sabit tu dok. Kata dah. Kata tidak ternafi. Haa. Kenapa kata ternafi? Yakni dok dia itu dok. Haa kita ni. Haa tu fair dok lah. Haa so, dok dia tu dok. Dok tu tak dok tu dok. Kok mana? Ni ngaji agak pun. Ah ya
yang hidup itu sangat. Tapi begitu satu, kalau kita nak ngajar juga kita ni orang kampung, kena wikokogi seso-seso-seso. Ya padahal dah, jangan ada buk sehari, bing dua muka, tiga muka, empat muka, bing. Ha. Muslimin-muslimat, kita nak kita nak khotam kitab ni 3 hari. Tak payah. Tak payah. Ni ni berapa hari lagi ni kita duk ngaji pagi ni? Berapa hari dah? Ya kira. Berapa nak khotam dalam masa 3 hari? Nampak ni fee pun. Tu. Hanya orang yang lalu ilmu usuluddin mari banyak cuma nak lalu kitab tak apa. Ya pok-pok yang baca tuan-tuan ni nampak so. Bukan reti baca sendiri pun nampak ada-ada tak ada duk ngaji. Cuma ngaji tu nak ambil satunya tabarruk, nak berberkat dengan bersanad guru wahakazah tu yang ada-ada. Tapi dah bahaya, ha, tak apa lagu tu. Ha, tu dah. Ulama dulu tak ada pihak daurah tu saya. Buk ulama dulu jadi aling-aling tu. Tak ada musik syedah untuk daurah kita. Ada kata ada syedah dan Syed Ahmad masa tu. Daurah kita tu 3 hari tak ada musik dan sejarah. Semua mengaji puluh-puluh tahun. Mengaji. Berarti tarikhah mengajinya kena tulu zaman tu eh. Ya daurah ni, ya nafi tulu zaman tu. Ya menafi hak tu. Ya nak ikut cepat-cepat. Wih, dengar-dengar. Haa, cik nafi hak tu. Tu. Bukan kata relax ngaji. Ngaji baca kita apa. Tapi yang ni duk terikat dengan itu. Ingat-ingat dengan itu. Sebab tu call saya lah dah. Saya ni sebab kata daurah tu, ya start ya kita ni. Cuma daurah tak terhad hari. Ya lebih kurang sehari seminggu ya. Minggu tu lebih kurang. Tapi kita nak tahu, daurah 3 hari tu, mata bina 3 hari. Misalnya. Atau mata izi seminggu. Itu duk ngaji mata izi setahun. Tu. Ada? Habis. Lagi. Tidak ternafi sama sekali. Aha, tak ternafi sama sekali. Gerti sama sekali dah. Ha. Jadi orang panggil tak dok dia. Tak dok dia tu. Dok. Dok dia tu. Dok. Kata dok tu dok. Benda wajib ni, dek luar ni. Kata dok tu dok. Ha, demo kata jirim dok bertepak. Dok. Dok ni. Jirim dok bertepak. Dok. Ha, tu nampak tu dah. Sama sekali. Habis kat tu. Lepas tu musa ni nak kelar tu belah. Dia kata lagi. Apa yang lagi tu? Benda wajib tu. Ada kalonyo nyo aprok benda wajib ni. Ha, segala yang wajib pun tak pun nyo situ. Ada kalonyo segala yang wajib tu. Atau aprok-aprok dia tu. Adonyo. Ada aprok tu. Ada kalonyo nyo aprok dia tu. Adonyo. Nyo aprok. Ada benda. Benda tu ada. Maksudnya kita boleh tengok di luar fikir kita tu. Boleh nampak sebelah luar khorik kita. Adonyo. Faham tu kan? Misalnya apa adonyo ni? Kita duk ngaji mari nak beri kita lah ni. Misalnya apa? Hak wajib hak duk ada. Benda wajib tapi benda hak ada. Sifat mana? Sifat zat Allah yang lakuh lah. Zat Allah dan sifat ma'ani. Tulis itu apa? Adanya seperti. Buat gitu. Seperti zat Allah dan segala sifat-sifat Allah dan segala sifat-sifat Allah yang bangsa ada. Ha, itu pakai buat gitu bahasa Melayu. Ha. Sifat ma'ani itu maknanya tu. Sifat Allah yang bangsa ada. Banyak mana sifat Allah yang masa ada? Tak terhengor. Tak terhengor. Kena jawab gitu, no? Banyak tak terhengor. Tak ada siapa tahu malaikat Allah. Sifat ma'ani dia tu banyak. Tapi yang wajib atas kita tidak mengkalah kena mengaji satu persatunya. 7 sifat tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samit, wasat, kalam. Kalau segala sifat ma'ani semua yang sebut dari Quran dan hadis tak keluar daripada 7 tu. 7 tu jadi pokok dan tiada sah. Dia tak lepas pada tu. Tu habis itu. Apa dah? Ada kalanya. Dan ada kalanya nyo afrod dia tu sungguh nyo afrod dia.
ada kalau sungguhnya bukit ada, tapi bila sebut tak ada je lazimkan sungguh. Tapi bila sebut tak sungguh, lazim ada, ada yang sungguh saja. Ha tu. Ada kalanya sungguhnya nyo abrod dia tu. Apa cuba misal? Sungguhnya seperti betul sungguhnya tu nak seperti wujud gitu ya. Buat menjadi ramah fakta sekaligus. Sebab kita tahu segala sifat yang masuk ada. Bahkan kalau kita tahu seperti kudarat apa so kena so ya deh. Kata seperti segala sifat yang masuk ada yang masuk ramah lagi. Nah, kita nak kata yang nasi seperti misal sifat-sifat seperti sifat-sifat salbiah atau sifat nafsiyah dan sifat-sifat salbiah dan kalau ngaji mari kau dua sebelah dah ni benda wajib, benda wajib, misal benda wajib ha, hot pissing hot sungguh ke benda wajib yang sungguh saja, tidak ada benda sekali istihara mustahil ha, benda tu tapi ketiadaan tu masuk ke lah ha tu nak kata kan nak jadi dua-dua lah kau tak ni kita kata kira sifat tu saja nak ambil nama makhluk tu aja wajib muqayyad tu. Kalau wajib saat ni kita wajib sifat Tuhan tu wajib mutlak, benda wajib tapi wajib mutlak, tak ada wajib muqayyad. Kita kata macam itu boleh betul sungguhnya tu seperti sifat-sifat salbiah dan mengambil tempat bagi jirim, mengambil tempat bagi jirim. Begitu. Ambil tempat, ambil tempat. Jadi ambil tempat, bertempat apa bang? Ambil tempat, bertempat. Bahasa Arab panggil tahayyuz, tahayyuz bertempatlah. At-tahayyuz lil jirmi, bertempat bagi jirim, ambil tempat bagi jirim tu ialah tu. Apa tu dah? Ah kalau gitu benda sungguh geti ya, geti ya. Ah benda tu sungguh. Tak ada benda tunjuk tak benar ia tak dapat dengan salah satu daripada hawas al-khamsi. Ah tu tu maksudnya. Atau mesti nak jaga kita. Jangan lupalah ni penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua yang kata adalah afrok segala mustahil pula. Ha hak ni penting, penting daripada hak zakning lagi. Karena duk semabur dengan hak dua ni. Pertukar dia mustahil kodim tu. Maka yang kata adalah afrod segala mustahil pada akal itu. Pada saat ini, afrod itu makna apa? Satu-satu daripada. Itulah. Adalah afrod, yang ini satu-satu daripada segala mustahil pada akal itu. Cuba misal so benda mustahil pada akal. Misal benda mustahil pada akal apa? Ha? Allah tak tahu. Misal benda mustahil pada akal. So ya, yeah, not so ya. Yeah. Ah tu. Demo duit banyak dah. Misal banyak dah. So demo duit juta dah. Nak suka ya, yeah, suka ya, yeah, tak leh. Ah suka. Ah. Gano. Gano-gano. Gading gajah. Tiku make gajah. Nak misal apa tu? Mustahil. Misal apa tu? Tikus makan gajah tu. Mustahil dakar. Nak misal apa weh? Mustahil pada akal tak tikus nak makan gajah. Mustahil tak ada akal. Kalau Tuhan nak witik mulut tikus luah sikit pada tu, pada gajah boleh tak nak makan? Boleh. Keluar sawah makan lembu boleh. Jangan apa itu akhir. Ular sabar makan lembu mustahil tak kah? Eh? Ha? Ha? Oh, itu syarik. Senyap. Ha, senyap. Senyap. Ular sabar apa itu makan lembu? Ular sabar. Mustahil. Mustahil. Mustahil ada adab pun buat kelanan. Sabar makan lembu. Okey lagi tu lagi boleh. Tengok, tapi tak lagi anak duduk situ. Apa hari ya, lama anak boleh kisah tu, baik-baik tu.
Telah lah aku nak tak tahu. Allah tu dah. Tengok, tulah kambing seekor lagi boleh. Nampak rupa kambing lah perut dia. Lawa besar tu, tapi telah kambing lagi boleh. Tak ada muntah yang ada lah tu. Tak ada muntah yang ada lah tu. Tu kalau kita kata, lem aku tiku, makan, pakai gajah. Ha, tu boleh jadi. Tiku makan besi. Tiku makan besi. Sudah. Pok tu mustahil ah. Mustahil ah. Belanda juga makan. Oh, mampu-mampu dia makan si ingat kata dia mau duk bumsi dalam tu. Dalam barang dia tepung apa duk makan si. Ah, dia makan-makan kalau bah mak. Makan si. Pok tu tak apa. Apa? Tiku tengok si. Ah, waktu lah no. Waktu biasa dah. Aku tengok si. Ha, Lana cari pula lagi. Ha, apa lah tu, dia nak misal tak nak lagi tu. Ha, misal lah, misal lah. So, so ya, not so ya. So ya. Eh? Eh? Berbilang-bilang Tuhan. Ha, tu kenal dia. Tuhan banyak. Tuhan banyak. Anak orang mandu. Anak orang mandu. Anak orang mandu mustahil dah. Timo ada kah? Anak orang mana? Tak ada sebut kata mana ni ada anak dah. Ah, ada anak dah. Berarti bila anak bagi orang mana, ya bukan mana lah. Tak kira ada kalau anak ke mana lah. Nak ya kata sebut kata mana ni tak ada anak. Reti kata tak ada anak tu ya. Tak ada anak ya. Bahal tu. Anak bagi orang mana, mustahil. Saya dah. Sahih tak? Anak ke mana? Anak ke mana? Maksudnya benda apa? Tak ada lah apa-apa anak dah. Eh? Haa, kira malak, kira malak. Haa, kira malak. Haruh. Boleh tak Tuhan nak buat anak bagi orang mana? Boleh. Bila buat, tak ada mana lah. Bila buat, tak ada mana lah. Apa? Mana? Nama tu, kira di nama tu. Ha. Ha tu. Misal undang-undang lagi. Ha, undang-undang tu. Eh? Eh? Anak wa anak mu. Pelik lalu misal. Loh, hebat sesuatu. Anak wa anak mu. Ha, tu ya tu mustahil, mustahil. Mustahil. Anak gi wa anak mu. Anak jiwa anak ibu. Ya mustahil betul mana? Mustahil betul beripung dulu ke dia tu je. Kerana bila sebut kata ibu, ya dulu pada anak. Anak ya belakang pada ibu. Tiba-tiba sore tu bila sebut kata anak, ya kena duduk dulu, duduk belakang. Tapi bila kata sebut kata anak ibu, ya duduk dulu pada ibu. Jadi sore tu dulu atik belakang atik di sore tu lah tu. Ah, tu mustahil tu. Mustahil diwipung tu, wipung dua benda, dua audit tadi tu. Kena tu, tapi payah dah orang fikir saya. Ya tak apalah, ya tinggi dah fikir eh. Haa tu, ya nampak di jauh dah. Ha, misal lemah Tuhan, itu benda lah. Allah, tak ada ayah ni. Haa tu, lemah Tuhan. Haa, tak boleh hadir lemah. Haa tu. Maka afrod sebut tak mustahil termasuk dalam mustahil tu lemah Allah. Lemah Allah pun maksudnya afrod bagi benda mustahil. Kalau gitu afrod segala mustahil pada akal tu ialah ialah afrod tu dirinya diri afrod tu nyo banyak kaya ialah. Ialah dirinya diri afrod tu sendiri tu ianyo nyo afrod tu. Dia banyak kagak dah. Oh, tak apalah kita bagi tu ibarat yang dulu. Dia bahasa kampung begitu. Ya afrok segala mustahil tu eh. Ialah dirinya sendiri tu ianya tenapi tidak sabit. Tenapi dan tidak sabit. Ya dah tengoklah. Dan kita nak dobek wi sekali go. Ha sekali go. Afrok segala mustahil pada akal tu ianya ialah afrok tu. Dirinya, diri afrod bagi benda mutahir tu, dirinya sendiri itu,
ionyo dirinyo sendiri tu, ionyo nyo dirinyo sendiri tu ternapi dirinyo sendiri tu, dia tu ternapi. Apa ternapi? Tidak, tak ada. Tidak, tertidak, terdok, tertakdok. Dia takdok mula lagi dah. Dia tidak mula lagi. Tu ternapi. Diri dia sendiri tu ternapi. Tidak sabar. Macam mana? Tidak sabar. Tidak sungguh dan berlaku. Tak sungguh, tak berlaku pada luar fikiran kita. Takdok benda. Benda. Tu habis. Kalau kita kata, tak bertempat bagi jirim, benda apa? Mustahil. Mustahil. Lepas tu duduk mana tak bertempat bagi jirim tu? Kita reti di mana? Tak boleh reti di apa, dia tak ada mula lagi. Tak suka bertempat bagi jirim, let luar apa? Oh, reti kita bertempat bagi jirim, reti kita wajib, mesti. Nampak? Nampak jirim, tak reti. Dia sabit di luar. Adapun tak bertempat bagi jirim, mustahil. Lepas tu mana ibu dia? Ibu dia di mana? Benda tu, dia sendiri tu. Tak bertempat sendiri tu. Dok, dia tak benda tak dok. Benda tak sabit. Ada dah tak dok mula lagi. Haa, ni. Ni sini. Tidak sungguh. Kata dia, tidak sabit, tidak sungguh. Tidak sabit dan tidak sungguh. Tak sungguh dirinya. Diri. Diri. Afrod segala mustahil tak ni dah. Tak sungguh diri dia. Diri tak sungguh kali. Tulis betul. Tidak sungguh mesti apa. Yakni. Sekali ya. Yakni tu nama. Yakni. Yakni. Perkara mustahil itu. Tak ada benda. Tak ada tuan. Hanya sebagai rupa bagi satu perkara yang direkakan oleh akal jua, bukan sungguh dan bukan ada. Apabila kita hendak kenal akan afrod dia. Apa cerita? Apabila kita hendak kenal akan afrod dia. Habis itu. Bila nak kenal benda, nak tengok benda semua, tak ada benda, tak ada tuan. Kecek benda-benda, kecek asal besar dengan cara pita hitam benda-benda, tak ada tuan. Tak ada tuan. Tak ada benda, tak ada. Ya rupa, ya reka, ya. Seperti kita kata, lemah Allah Ta'ala mustahil. Lemah tu ada semua ti. Lemah tu tak ada. Cuba reka akal kita buat reka, benda lemah. Nak menghukum kata, tak, gitu je. Benda sebenarnya tak ada ni. Ya, nak sebenarnya tak boleh. Macam ni tak buat tekan benar ni. Masalah sini kena faham oleh. Kerana benda mustahil tak boleh hukumkan kodim. Kerana sebab kata benda kodim, dia kena mawujudun lah awalalah. Benda ada yang tidak ada permulaan bagi ada. Kena ada benda ada. Ataupun kita kata azali. Benda yang, benda sungguh pun tak apa. Tapi yang tidak ada permulaan bagi ada. Tapi benda mustahil ni, sungguh tak? Tak sungguh. Ada ke tak? Ada. Macam mana nak boleh hukum kata Qadir Azali? Tadi benda tak ada. Dia mula lagi. Tak ada perkara apa dia mula lagi. Nampak tu dah? Tu. Tu. Ingat kan? Masa duk ngaji tu, itu untuk busuk dia tanda. Dia suruh tanda ibarat. Tapi tanda tu, ada tanda lagi tak kalau duk ngaji tu. Ibarat hok dalam taudihun aqaid, tapi kita main di mesin tu boleh semua aku tahu dia apa SD dah. Boleh kita sendiri tu pakai masa duk ngaji suruh tanda ya, moga tak ada kita bagi tanda yang kata intah apa tu kita ya adalah, tapi kita ya tu kita tanda ibarat dalam kitab tu. Patu
ing taha. Lepas tu mari mari Mesir tu. Temu di Tauhidul Aqaid ni pada ewak nakal juga. Kita ni. Tauhidul Aqaid fi ilmi tauhid ni. Lepas tu ada ibarat hok hidup nakal dalam kitab tu ada, dalam dalam buku ngaji tu. Sini sore benar. Sini. Buku tak apa tadi. Tadi yang atuk tangi ni. Tu. Lepas tu dia kata, ni lah ni lah kata lah kan, dalam muka 40 ni. 40 ni. Dia kata, wala niza'a fi annal mumtani'a la wujudalahu fil khariji mutlaqan. Tak ada kata siapa dia ada munaza'ah, tak ada siapa pertikai. Bahawasanya, benda mutahir ni tak ada ada benda pada khariji. Tak ada benda. Tak, ni tak ada siapa khilaf. Ittifaq. Kata, benda mustahil, la wujudalahu fil kharij. Tak ada benda. Tak suka benda wajib. Benda wajib sabit fil kharij. Haa, tu mutlakat. Wa iza kana kazalik, fa kaifa yumkinul hukmu alai? Bagaimana? Ini jawab tanya. Haa, apabila tak ada benda, macam mana kau boleh kita nak hukum? Hukum kata benda mustahil, lemah Tuhan ni tak ada sekali. Lepas tu bila tak ada benda, mana hukum kata dok? Mana tak ada benda? Tak serupa dengan kudrat, ada benda. Kita hukum kata sungguh boleh juga ada benda. Ini tak ada benda nak hukum lagu mana? Ha, dia tanya mari. Li'annaka iza kulta masalan syarikul bari mumtani'un au kulta ad-diddani la yajtami'ani faqad asbatta sifatan mawjudatan li syai'in ma'dumin wa huwa tanaqudun bayyinun. Li'anna sifatan mawjudata li syai'in tasdalzimu wujuda zalika syai'i bidarurati. Buat jawab sini nak ni. Annal hukma alal mumtani'i innama huwa bi'tibari wujudihi fi zihni. La bi'tibari zatih. Li'annahu fi zatihi adamun mutlakun. Ni apa ni? Ternafi semata-mata ni. Adamun mutlakun. La yumkinun hukmu alahu au alaihi. Ha ni sini ibarat peti. Wa suwarul mustahilati zihniyati hiya suwarun ikhtira'iyatun yatasawwaruhal aqlu indal hukmi. Tu. Dah. Mustahil ni, mustahil ni orang panggil benda yang orang panggil apa? Rupa mustahil ni, rupa lemah tu dalam kepala kita ni. Bila kita sebut kata Tuhan lemah, lemah itu dah. Lemah yang kita duk dalam kepala kita tu, lemah. Lemah dalam kepala kita ni ialah rupa rekod air kita ya. Rekod air akal. Akal rekod mari tu baik kata lemah. Akal awak rekod air tu baik. Faham dah? You can ada benda tapi akal kita tu rekod mari. Rekod kata lemah. Rekod sebab apa? Rekod mari tu yatasawwaruhat aklu indal hukmi. You want untuk nak hukum ya. Rekod mari untuk nak hukum. Kata dok. Faham dah? Faham tak dah? Apakah reka mari kata Tuhan ni lemah? Tuhan buta. Reka rupa buta mari untuk hukum kata? Dah. Tu ya. Padahal buta Tuhan ada di mana? Tak ada benda di mula lagi dah. Faham tak? Nah, tu orang panggil adamun mahdud, adamun mutlak. Kita ibarat ni. Kena sore. Sore. Ini nak ayat kata mustahil bukan kodim. Tak boleh kodim. Sebab tak ada benda di mula lagi dah. Nak kata kodim, kena tengok takrih kodim dulu. Kodim ni apa? Wujudullah awwalalah. Nak panggil kodim atau azali sekuai-kuai kena benda sungguh atau benda ada hak tak ada humi, tak ada permulaan bagi ada. Tu. Adapun benda mustahil, ada pun benda mustahil ada tak? Tak ada. Sungguh tak? Tak sungguh. Panuk kata kodim tak boleh. Nampak tak tu dah? Kalau kita tengok sana kau tu kita tu nak ayat kata semakar tu yang kita ni ni tu ayat itu tidak sabit, tidak sungguh dirinya, fahamlah dan rentilah baik-baik dah di sini dulu supaya kita sedar kata tak bekal mustahil mustahil dan tak boleh masuknya dalam jumlah perkara yang kodim dan baru. Nak ulat sini, mesti nak tolong jaga. Fahamlah. Fahamlah bye-bye. Ya, baik-baiknya sakup lah kau tu. Fahamlah bye-bye.
dan rentilah baik-baik. Fahamlah dan rentilah baik-baik. Fahamlah baik-baik. Jadi fikirlah sampai faham baik-baik. Baik-baik ni apa baik-baik? Faham baik-baik. Faham betul-betul, faham molek-molek. Faham molek-molek dah. Faham betul-betul dah. Faham baik-baik. Bukan rentilah baik-baik. Lawan lah, jahat-jahat. Baik-baik ni betul-betul, faham betul-betul. Jangan buis bahak. Ha tu, faham baik-baik. Ha tu. Fahamlah dan rentilah baik-baik. Yang ni, rentilah betul-betul. Jangan beri syubhat. Jangan dikeliru. Jangan semabur gitu. Fahamlah. Fikirlah sampai faham baik-baik benda ni. Dan rentilah. Belajarlah sampai renti benda ni. Mulai jangan syubhat. Fahamlah dan rentilah di sini dulu. Di sini tu takut. Takluk kepada faham dan renti tu. Maksudnya tolong jaga kita. Fahamlah. Rentilah mulai-mulai di sini dulu. Fahamlah sini dulu mulai-mulai. Terus pergi orang lagi. Pehok ni dulu molek-molek dulu. Di sini dulu. Di sini tu di mana? Pada huraian afrod benda mustahil ni. Di sini yakni pada huraian afrod benda mustahil ni. Pehok sini molek. Bucu ni. Terus ada benda kata lagi. Pehok sini dulu we molek. Di sini dahulu. Rentilah baik-baik di sini dulu. Sebab apa suruh pehok dan renti baik-baik? Ilat pada faham dan renti ni. Suruh faham dan renti ni supaya kita sedar, kita khabar, sedar-sedar ni apa? Kita kata apa? Sedar ni asalnya terjaga itulah. Khabar, maksudnya supaya kita tak keliru atau sedar. Supaya kita sedar dan tak keliru. Tak keliru. Kata bahawa tidak sedar, supaya kita sedar kata, jadi supaya kita tidak keliru bahawa tak bergaul. Kita sedar, kita khabar bahawa tak bergaul, berarti bergaul. Bergaul. Kalau kita bergaulan, apa bawa bergaulan? Bercapu. Bergelomok. Kata tu gelomok kena tu. Gelomok. Bergaul, bergaul ni bercampu atau berhimpun, tak apa. Kata tak bergaul, tak bercapu, tak berhimpun, tak bergelomok. Mustahil, mustahil. Tak bercampur oleh benda-benda mustahil. Dan tak boleh masuk. Ni dan atau pada tak bergaul tu. Nak tafsirkan makna je lah. Tak boleh bergaul benda mustahil. Dan tak boleh masuk nyonya mustahil tu. Tak boleh bergaul. Tak boleh masuk di dalam jumlah perkara-perkara qadim. Dalam satu perkara molek. Ngaji molek. Tu. Sehingga kita khabar dan jaga dan sedar bahawa benda mustahil itu tak boleh duk gaul, duk gelomok dan boleh tak boleh masuk dalam jumlah, dalam perhimpunan perkara-perkara qadim. Benda qadim, benda yang sedia kalau adanya. Dia kata kita kata ini apa sini kesimpulan yang mudah-mudah. Waktu itu tak apa. Betul perkara qadim. Yakni, nak panggil mustahil itu qadim tidak boleh. Itu maksud itu lah. Yakni, nak panggil mustahil itu qadim tidak boleh. Maksudnya gitu ya. Habis. Benda mustahil ni kan qadim. Ayah li sikit tu dia kata kodim tapi dia kira pun nahu dah. Dia kira lagu mana? Dia kira kodim lagu mana? Dia kata lemah. Apa mustahil? Takrif benda mustahil turut nahunya. Kalau kita kata isim fa'il. Isim fa'il ad-daribu. Apa ad-daribu? Syaksun yang muttasifun bid-darbi. Al-qa'imu as-syaksu an-muttasifu bil-qiyami. Kita kata lepas tu, al-wajibu asyai'u al-muttasifu bin wujub. Al-mustahil syai'un muttasifun bin istihalah. Mustahil-mustahil ialah benda yang bersifat dengan istihalah. Benda yang bersifat dengan tidak. Lemah-lemah ni benda yang bersifat dengan tidak. Saya tanya. Faham bersifat dengan tidak. Lemah ni bersifat dengan tidak. Bila dah? Dia kata.
lemah tu bersifat dengan dok bila? Baru. Azali lagi dah. Apabila Allah Ta'ala ada sifat kudrat, lemah tu pun bersifat dengan dok pada azali. Sebab tu dia kata mutahir qadim. Maksudnya dia kata, kata qadim tu, lemah tu bersifat dengan dok pada azali. Pada azali. Kalau kita kata mustahil qadim, bermaknanya lemah tu qadim. Mengkata mustahil, lemah tu mustahil. Lepas tu biar kata mustahil qadim, berarti lemah tu qadim. Lepas Tuhan, kudrat tu qadim juga. Lepas lemah qadim, dah pelawai tu mula dia. Dah bergomoh lagi. Lemah dengan kudrat tu bergomoh pada azali. Tak boleh jadi. Lepas tu, lemah ni jawab kata, dah maksud akunya gini. Maksud akunya kata, sebut kata mustahil qadim ni ialah lemah tu bersifat dengan dok di azali lagi. Nilik ni jawab. Balik ayat dia kata, kalau kata gitu, pakai gini, pakai kata tak lemah tu lah azali. Tak lemah tu bukan mustahil. Tak lemah tu istihalah. Hak tu tak apa. Kena kerja tak lemah lalu sini. Nampak tak? Tak lemah lalu. Hak azali qadimnya tak lemah. Padahal kata mustahil qadim peliru apa ni? Mustahil qadim, mustahil tu apa misalnya? Lemah. Kalau itu mustahil qadim, lemah tu qadim tak keliru. Hai, aku nak gini. Aku nak gini. Maknanya mustahil qadim, jadi lemah tu bersifat dengan dok di azali lagi dah. Kalau gitu mustahil kecek back tu, mungkin dia kata tak lemah tu lah qadim. Tu isi hati mustahil. Di keliru itu. Nampak tu dah. Tekang ya, tekang ni mari. Ponok dekat ya, ponok tu. Sikit sangat. Tapi tak kata betul-betul jawab dengan risalah. Tulis mengarai. Mengarai. Pak ni mengarai buat dengan hujah dia. Mak timur. Kok ni mengarai buat jawab rak pula? Ada lah. Dari kita. Sama-sama alim. Tak tahu, bukan sama-sama itu. Orang alim ulama besar lah. Kau tu letanik tu. Tapi besar-besar pun tak khosuh lah maideh pula tu situ. Ayat dia yang ni, ayat tak khosuh ni. Ayat maideh ni dah. Soalnya dia pekat bak ni. Dia pekat bak ni. Pak anak murid hok. Anak murid ayah, anak murid pada eh hok besing. Anak murid rapat. Anak murid hok. Hok terbilai juga. Hok pada eh. Mobil tekan, bak ni orang tak naik pada air, dia sokong pendapat ni. Kena kemudian, jadi kena lah jalannya tu. Tu, masa tu. Tak tegur sampai tu orang panggil, masa nak tengok muka tak leh. Baik tu. Dia nak kata baik tu. Pak nak murid pada duduk itu pula, tak ada apa lagi nak murid tu. Tak tekan kat kedai kopi, siapa nak kocok tu. Kocok. Kamu timur kata masa tu. Tu bak ni. Tapi akhir-akhir memang juga bila ayah dia sakit, ayah dia amai. Ayah ni meninggal dulu sakit. Ayah dia meninggal dulu. Ayah dia sebenarnya yang amai. Tak lagi dah labzi gitu je lah. Padahal bukan kata etikot ayah ni tu salah. Dia kena ada cara yang tengah. Kena tak dia kata? Kena. Tapi pula panggil kecek tu. Dia mau kecek di keliru gitu. Tak mau kan tu. Panggil kodem gitu. Tu dia. Kita mengaji hok siap dah ni. Tak terima kasih ulama lagi. Tak tahu. Dia mau nak tolong kira gitu. Tak nak kira sendiri kita. Duk kira. Dia mau kira siap dah. Dia mau lumak-lumak. Dia mau kisah siap dah. Tak makan lagi pun. Tak tahu lah. Dah fikir malah. Kata bergaul mustahil dan tak boleh masuknya dalam jumlah perkara qadim. Kalau itu bila tak panggil qadim, panggil baru lah gitu. Dok, baru pun tak boleh panggil. Dan baru atau berapa dia. Ini tak masuk dan tak tergaul dalam jumlah perkara yang qadim. Dan tak termasuk juga dalam perkara yang baru. Itu benda baru pun tak panggil. Tulis betul baru tu. Yakni.
nak panggil mustahil itu baru pun tak boleh. Nak panggil mustahil itu baru pun tak boleh. Baru tak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Sebab benda mustahil, benda baru ni benda baru timur, baru ada. Mustahil ni baru ke? Kalau lemah tu baru, berarti dulu Tuhan lo ni Tuhan lemah lah. Jadi tu pula kau ni kau teruk lagi tak ni. Dalam hal tu ada kot satu ponok waktu dia kata mustahil baru. Tapi awak ujar lah pula cara yo. Dia kata baru lagi mana? Baru sebab kita baru kira. Dia pergi kakak-kakak sikit. Oh, muka kita baru ni, kita ni. Kita ni baru ya. Lepas tu bila kita ada, kita kira tak mustahil tu. Allah Ta'ala lemah. Lemah tu dah. Bila? Dia baru kira. Mari kira kot tu. Jadi baru tu berkait dengan akar je. Padahal kalau tak kait dengan akar pun, dia sedia. Ya lagu tu dah. Dia tak ada di benda ni mula je. Tak apalah cara dia tu. Hak ni jadi do'en sikit lah. Do'en jiddal lah. Do'en jiddal lah. Ilak dia tu. Tu. Wow. Tu habis itu. Faham lah sudah. Sebab kata mustahil tu kodim ke baru. Tak boleh kata kodim, tak boleh kata baru. Sebab benda mustahil ni benda. Ada. Benda tak ada. Tak semua. Tak ada benda. Oh, hukum tak boleh. Cuma nak boleh hukum juga kata dok tu. Dengan sebab rekod yang akal keluar je. Yang kita tengok lah dia dah tahu dia akal itu. Nakal kita tu. Kita ni juga nakalan untuk sifat kalam. Kalam dengan makna. Apa nama kalam nafsan ni. Dengan makna cadang-cadang nak berkata tu. Dengan mana cadang-cadang nak berkata. Allah Ta'ala tu ada satu sifat juga kalam nafsan ni. Dia cadang-cadang nak berkata. Bukan kata semua lagi. Kata yang dalam ni. Tu habis. Lagi yang kata, retilah baik-baik sini. Lepas tu, seperti. Ni kecap banyak lagi ni. Bukan sekat ni. Seperti yang lagi akan datang bicaranya. Tu. Tak bergaul tu. Seperti yang, seperti huraian yang lagi akan datang bicara nyoyang yang huraian tadi tu. Nak kecek juga bak ni, nak kecek juga bak ni. Insya-Allah. Berarti lah ni tak tahu kata Tuhan nak hidup ke dak lagi ni. Tengok dak pengarang ni. Tapi yang kata nak kecek juga bak ni insya-Allah, insya-Allah. Tunggu sebentar tengok. Habis. Ketiga. Sistem pihak yang ketiga. Habis itu dah. Afrod jaid pula kan. Afrod jaid. Apa afrod jaid? Afrod ni apa? Satu daripada pada segala. Ya kecek mana ada rod ni dah. Afrod jaid dulu. Afrod dari segala yang wajib. Afrod segala. Mustahil. Afrod jaid. Jadi satu daripada segala yang jaid. Gitulah deh. Tu satu daripada segala perkara yang jaiz pada akal. Sebut kata benda yang harum. Apa benda harum? Benda jaiz ni apa? Lepah benda dah yang juga. Padan dan patuk. Padan dan benda. Yang padan dan patuk. Padan dan patuk ke mana? Pada ketika yang lain-lain. Padan patuk ke mana? Pada mengada dan tiada. Padan nak ada, padan nak tak ada. Lepas tu? Pada masalah. So lagi? Padan nak sungguh, padan tak sungguh. Maksudnya, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi sungguh, boleh jadi ada. Tu. Tu ya. Ada? Apa tak? Tu, aku nak jahit benda tu. Sebut kata benda yang boleh ada atau boleh tak ada. Boleh ada pun boleh. Tak ada pun boleh. Sungguh pun boleh. Tak sungguh pun boleh. Ada. Lepas tu yang kata afrod bagi benda yang jaiz pada akal tu. Apa banyak? Tu. Kena kena tulis juga betul jaiz. Kita ni kalau tak suruh tulis tak tulis dah. Kayalah.
Dek wasa-wasa ke tu. Padahal nampak mah nampak sekaligus sulit tak apa jahit tu, jahit tanah. Tanah tak panggil tanah-tanah. Tanah tu kita orang panggil tu otak kita tu jadi wah dengan benda tu. Cu orang panggil cuba. Cu jadi cu penjematur hapok orang panggil. Sebab kita lalu satu tempat. Lalu kecap dah sampai ke penjematur apa boleh gi dah. Ah tu. Semua orang itu. Lu tanda aja dia. Jatuh. Ah gitu. Aku cari dia. Kau sih. Aku tu hendak bipalo, yo tulis four sekor dah. Ah, tulis betul jahit. Perkara yang boleh sungguh. Perkara four tu sekor palo dah tu so tu. Draw tak kira lagi. Perkara yang boleh sungguh dan boleh tak sungguh dengan bergilir ganti masa. Dengan bergilir ganti masa. Habis itu. Habis. Ayat tu semangat. Ayat tu satu. Ayat apa kita? Inna Allah la yudhi'u ajran muhsinin dah. Eh? Itu ayat tu semangat kita. Cuma tak sia-sia dia kita sebut tawak baik ya. Dia tak saja, tak saja. Bang. Dia tak saja sebut tawak baik ya tak saja. Situ ya. Duduk situ. Ikut apa pun dia sebut tawak baik tak saja. Nah, tak saja, tak sia-sia. Dan ada kala ada kalanya nyo upload jaib dah. Benda jahit pada akan ni ada kalanya nya benda jahit tu yang sudah ada dah abang ni perkara yang sudah ada ialah perkara yang sudah ada tu yang tu kira macam tu ada kalanya imma salah kata gitulah ada kalanya approach jahit tu yang sudah ada jadi ialah perkara yang sudah ada ada kala kena benda ada dah benda jahit tapi ada dah. Ada. Misalnya seperti kita-kita ini, tak kena tengoklah, tengok kita. Seperti kita-kita ni, seperti diri kita-kita ini, ni seperti diri pun kita ni. Diri pun kita ni nak boleh ada, boleh tak ada? Ada pun boleh, tak ada pun boleh diri kita ni. Pak ada lagi, ada dah. Ada dah. Ha, tu fair dah. Sudah ada. Sudah ada. Patut apa ni? Dan ada kalanya nyo approach benda jahit ni yang sudah berlaku ni kira hok sungguh. Hok tadi kira hok ada. Hok ada. Benda jahit je dua kan. Jahit orang panggil boleh ada, boleh tak ada. Boleh sungguh, boleh tak. Patut hok ada. Ayat dah sampai kita ni. Patut ada dah. Patut so lagi sudah berlaku. Hok ni sungguh. Sungguh. Dan ada kalanya jahit pada akal tu, abrod dia tu, yang sudah berlaku. Jadi perkara yang sudah berlaku. Berlaku dah. Nak panggil sudah ada tak boleh lah. Sebab benda bukan benda. Ada. Hanya benda tu benda sungguh je. Maka kita kata sudah berlaku. Mempecah jumit. Hanya misal. Seperti pecah. Pecah. Patah. Pecah pun. Seperti pecah patah. Bukan pecah bagi patah tu. Pecah so patah so. Seperti pecah dan patah. Ha, kira macam ni. Azhar harap atas lah maknanya. Seperti pecah. Pecah pun ni. Yang mana ada benda tu ni. Bukan pecah saja-saja tak. Pecah. Gelas. Cuming senang pun tak nampak. Seperti pecah gelas. Pecah cuming. Cuming tu masuk dalam benda apa? Jaih. Kalau kita kata Hanif. Kita beli cuming lagi. Lepas tu cuming kita pecah. Cuming tu maksud lah benda jahit yang sudah berlaku. Ada. Ha, yang sudah ada. Apa nama pecah tu? Jahit yang sudah berlaku. Benda berlaku. Kerana pecah bukan benda. Benda tu reti ya pecah dah. Jelas tak? Pecah tu reti ya. Kek ada juga pecah.
cari pecah mari. Saya nak beli pecah. Ha tu. Ambil pecah mari ah. Tak sel je mai nak pecah. Ambil mari boleh. Ha tu. Tak wis juta. Tak 10 juta pun mana kata sebab benda tak ada. Benda tak lewat hari. Ha ambil pecah mari saya. Pecah ni ada dalam kecil kan. Bagi pecah-pecah. Bagi pecah. Pakai-pakai tu lah. Bagi pecah-pecah. Bagi pecah. Pecah duit. Pecah duit. Di mana pecah duit? Di mana? Duit. Ni kan. Ni hak jenis geni-geni tu. Hak tu bukan duit. Bukan pecah. Duit. Bagi kecek lah. Bagi pecah padahal. Jom Malaysia tak panggil duit pecah. Bagi duit buah. Kita kata kita nak fuck ni kita ada 50 kita nak satu kita panggil apa duit apa? Pecah kau? Tak apa tak apa tadi buat kira Malaysia. Kira pun Indo lah kata ni. Kata tak Indo ni. Duit apa? Duit challenge duit. Duit challenge. Ada ke? Duit challenge. Ya chilling ya tu lah chilling. Dah. Itu dia lah. Chilling Malaysia. Chilling. 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 Kita panggil chilling kita panggil apa? Kenal. Kenal. Kenal apa panggil? Eh, awal-awal tu. Tak apa. Itu istilah je. Istilah je. Walau aku lihat istilah pun tak bukan benda tu ni. Bukan tak tu. Ada kalanya. Enak-enak. Pala pecah. Musik kau. Otak pecah. Pecah pala dah. Ha, ada kalanya yang sudah berlaku dah. Jadi kerana nak panggil sudah ada, tak boleh lah. Tak sempurna saat ni. Saat ni sudah ada sebab benda ada. Tapi orang ni nak panggil sudah ada tak boleh kerana bukan benda ada. Orangnya benda sungguh. Sebab tu orang panggil sudah berlaku. Seperti pecah cuming. Patah apa? Patah kayu masalah. Ha, tu. Patah kayu, pecah cuming. Tu. Bulat tiyeh. Tiyeh tu jahit yang sudah ada. Tapi bulat tu jahit yang sudah berlaku. Adalah. Atau kalah. Tu. Apa lagi cari? Ada lagi? Yang mikir tu, dah mikir lah ni. Dia tak mikir. Tu. Dan ada kalanya yang tidak ada. Saat ni kioh ada. Saat ni kioh tak ada-ada pula. Ya moga boleh ada, boleh tak ada ke? Boleh ada, boleh tak ada. Sebab anak kita lah ni. Anak kita rasa ada benda apa? Benda jahit. Nak boleh ada. Boleh ada hari ya. Lah ni ya tak ada. Tapi ya, lah ni? Tak berlaku. Tak ada. Tak ada lagi. Ha, tapi ada ke tak tahu lah waktu tengok di Azali. Allah Ta'ala menentuk dah. Kalau sekiranya. Dari mana? Kira dari mana dah nak lah. Kalau. Kalau kira lagu tu. Kalau Allah Ta'ala menentuk kata nak ada. Maka panggil mungkin tu. Mungkin saya jat pula. Lagi akan ada benda tu. Dah. Kalau-kalanya yang tidak. Ada. Yang kata ada kalanya. Apa benda jat itu. Yang tidak ada perkara yang tidak ada. Yang ni belum ada. Maksudnya tidak ada belum ada. Sebab apa takdir gitu sebab corona depan ada tu. Yang tidak ada yang ni yang belum ada lagi. Ha tu yang belum ada lagi. Tilik pada diri dia tu boleh ada boleh tak ada tapi sekarang tu tak ada lagi. Ya. Sekarang ni tak ada lagi. Dia boleh ada boleh tak ada tapi tilik sekarang ni tak ada lagi. Orang panggil tidak ada lagi. Belum ada lagi. Dan tidak berlaku. Jadi belum berlaku lagi. Lagi itu betul itu. Tidak ada lagi. Jadi belum ada lagi. Dan tidak berlaku lagi. Belum berlaku lagi. Ha? Boleh sungguh, boleh tak. Tapi tak berlaku lagi. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Tapi tak berlaku lagi. Itu. Seperti. Seperti. Buah kayu. Ya kata. Nak misal? Seperti buah kayu. Buah kayu mana? Yang belum jadi lagi itulah. Buah kayu yang belum jadi. Yang belum keluar dari pohon lagi tu lah. Belum jadi lagi. Buah kayu tak jadi. Wanyo tak jadi lagi. Honyo. Tapi buah dia tak jadi lagi.
Wahnya kalau tak jadi lagi tu maksud dia benda apa? Wahnya tu maksud dia benda apa? Benda ajaib. Boleh ada, boleh tak ada. Tapi lah ni ada tak? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Ada dah ahol lah. Tengok tu. Ahol apa? Ha, timur dah. Saya. Ha, tu habis. Yang sahabat nampak lagi seperti buah kayu yang belum jadi lagi dan pecah patah bagi suatu yang belum berlaku lagi. Nah, yang misal lagi dan pecah ataupun patah bagi suatu bagi tak kira-kira dapatlah apa lah. Pecah bagi suatu ataupun patah bagi suatu yang yang sifat mana? Nurul sifat pecah patah sifat bagi pecah patah pecah dan patah. Kalau sifat bagi suatu boleh tak? Sifat bagi suatu boleh tak? Eh? Sifat bagi suatu boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh tak sifat bagi suatu? Eh? Sifat bagi suatu boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab suatu tu, suatu yang kata yang belum berlaku lagi. Dia tak sifat suatu tu. Padahal kira halusi lagi tu dia boleh ada jalan ni dah. Tapi sini bukan sifat bagi suatu sebab apa? Bila kata suatu, suatu yang benda. Benda tu yang belum ada. Ada. Adapun hok ni yang belum berlaku ya nak di pecah dan patah tu. Pecah dan patah. Pecah dan patah mana? Pecah bagi suatu, pecah yang belum berlaku lagi tu eh. Patah bagi suatu, patah yang belum berlaku lagi tu eh. Helah. Patah hok tak ada patah lagi. Patah. Mestilah patah. Tapi tak patah lagi. Tu. Yo maksud ya ada lagi sebenarnya sini masa ni. Tapi panjang dekat. Patoh. Ha, dah be. Ada. Tak ada lagi. Cuming kita beli mari. Pecah dia tu apa hukum akal? Harus. Jadi pecah cuming tu. Lihat dia pecah. Pecah tak lagi? Tak. Tak pecah lagi. Tak pecah lagi. Ha, tu patoh pun sepatu juga. Tetapi tak ada tetapi pula ni. Tidak tergalang sebelah jumlah dengan syarak atau adat. Ya kata. Tetapi sungguh pun tidak berlaku lagi. Itu dia. Tapi ni nak istidrak apa ni? Tidak ada lagi dan tidak berlaku lagi. Tulis betul tapi. Yakni tetapi tu. Sungguh pun tidak ada lagi dan tidak berlaku lagi. Tetapi tidak tergalang ila akhiri. Buat gitu dulu. Tetapi tu nak kira situ. Sungguh pun yang tak berlaku lagi, yang tak pecah lagi masalah, yang tak patah lagi, yang tak dok lagi anak kita buahnya tu, buah kayu tu yang tak dok lagi. Dia boleh ada, tapi dia tak ada lagi. Dia boleh pecah, tapi dia tak pecah lagi. Sungguh pun tak boleh ada, tak boleh pecah lagi pun. Tapi, tidak tergalang sebelah jumlah. Itu dia. Nampaknya. Takut itu. Takut dibek oleh dia. Takut ni. Tengok kaki dek. Jah, aku dikocok. Aku dikocok. Dah. Ini rasa aku dia ni. Ada aku. Habis kita. Tengok. Apa ni? Dah dah. Wah, jalan.
lah, tak berhenti. Kena cek tengok lah. Nah. Tetapi tetapi tidak tergalang sebelah jumlah. Tidak tergalang sebelah jumlah. Tidak tergalang tidak apa? Tidak terhalang atau tidak tersekat. Tidak ada. Tapi tidak tersekat, tidak terhalang sebelah jumlah. Kecek gitu masa kampung tu. Tak tergalang sebelah jumlah. Tak tersekat, tak terhalang, tak ter tak tergalang sebelah. Satu pehok. Tu. Boleh satu pehok. Lagi tak nak sikit. Tak tergalang tu, tidak tergalang dengan syarat. Dengan syarat. Tak tergalang dengan syarat. Tak tergalang sebelah jumlah dia tu. Tulis sikit betul dengan syarat tu. Yakni walaupun walaupun tilik pada diri dia, walaupun tilik pada diri dia itu harus ada dan harus tak ada. Harus ada dan harus tak ada. Harus ada dan harus berlaku. Harus ada dan harus berlaku. Tetapi mestilah tidak tersekat dan terhalang dengan dalil-dalil syarak. Oleh satu pihak dan sebelah jumlah. Ini kita sebelah jumlah. Kita ni. Dan sebelah jumlah. Maka apabila tergalang dengan syarat, maka mestilah turut syarat. Maka mestilah turut syarat dan berhenti pakai akal itu. Kalau pakai akal, nacaya salah akal itu. Nacaya salah akal itu. Begitu. Kecek mudah-mudah kata, sungguh pun dia boleh berlaku, dia boleh ada. Tapi syarat yang kata apa lah. Syarat tak kata apa benda tu. Tak kata apa benda tu. Kalau syarat dia ada tergalang, benda tu tu kalau jadi haruf oleh-oleh jadi apa? Kau tu tengok pula syarat kata apa. Kalau mustahil, wajib-wajib. Tu. Ha, tu dah. Kita lah ni. Apa kita misal? Misal ada dak tu apa? Seperti orang tua misalnya. Mati kita. Inilah kita lah ada lah ni. Kita mati. Lah ni mati dak gi. Mati tu benda apa? Harus nak mati pun boleh. Boleh ya, dia berlaku. Nak tak mati pun boleh berlaku. Hei, tu dah. Kalau ni mati lagi kita? Tak. Tak mati lagi. Tak mati lagi. Hei, dah. Waktu akan berlaku mati dah. Tahu mana? Ada. Hmm?
kira tilik benda tu je warung. Serupa dengan kita tu wanyo tadi, wah kayu wanyo. Eh boleh ada boleh tak ada. Lah ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Lepas tu nak boleh ada. Nak boleh ada tu. Nak boleh ada. Syarat tak kata apa. Tak kata apa benda tu. Nak boleh ada. Tapi mati kita. Nak boleh mati, tak boleh mati. Lepas tu sikit lagi akan mati. Lah kan? Mesti kerana syarat kata wajib. Syarat kata wajib. Tegalang sebelah jumlah orang panggil dengan syarat. Ha tu. Maka kira apa nama kalau mau kira lagu tu, hak tu baru jadi wajib pula mati. Bukan kata harus juga. Kan tegalangan syarat, syarat kata wajib, wajib. Jadi wajib hari ni pula mari. Faham dah? Ya hari ni pula. Ni kira harus ni tak tegalang pun dengan syarat, tak tak tersekat dengan hukum akal, tak tak sekat dengan adat, tak sekat dengan syarat. Tu. Pecah tak ni? Pecah ciuming. Pecah ciuming. Nampak tu dah? Habis itu. Nampak boleh tu? Atau adat. Atau adat. Atau pada syarat. Yang ni tak tergalang sebelah jumlah. Ni kecek sebelah jumlah. Tapi kita nak kata lain lah. Ya. Bila kita kata. Kita kata mati. Tak mati. Mati. Lepas tu. Boleh ya di. Mati. Kita ada ni. Boleh jadi mati. Tak berlaku lagi mati itu. Tak berlaku lagi. Tapi bila sebut kata boleh mati, boleh tak mati, itu tergalang sebelah, tersekat sebelah. Lek kata, lek mana? Lek mana? Lek kata boleh jadi, boleh dia tak mati itu. Mati. Dia tergalang dengan syarat. Syarat kata kena mati. Syarat kata kena mati. Lalu tu bila syarat kata mati, kena berhenti akal. Kena pakai syarat. Lalu kata, oh. Kalau Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap benda yang berlapar, bernafas, mesti kena dapat rasa mati. Pihak situ mesti kena mati. Kita tak panggil, ay boleh dia tak mati eh. Ay tak boleh pakai dah, kalau pakai akal dekat tu salah akal. Semua pun diri dia tu haram. Tilih pada diri dia. Tapi bila tergalangan syarat, tu syarat. Mesti, mesti mati. Apa yang tu dah? Tu, dia bergadah. Mari pula bergadah. Dia bergadah sebelah dengan syarat. Atau adat. Ni tengok yang bisa. Lepas lagi lah, tergalang sebelah. Bergadah dengan adat. Bergadah ni tak ada apa mana lagi lah adat ni. Dan ada kalonyo, misalnya depan lagi musanya nak misal adat. Oh betul tegalang. Dan ada kalonyo perkara jaiz tu, perkara yang jaizan itu, kenakan mustahil pada adat. Ada kalo, ada kalo kenakan, geti kenakan. Kenoke, kenoke, geti kenoke. Terkena di atas. Gitu. Terkena di atas perkara yang mustahil pada adat. Tu adat mustahil. Tu adat mustahil. Sebab kata tikus ke gajah tu lah. Tu adat mustahil. Mustahil pada adat. Adat kata tak boleh jadi benda tu. Mustahil, tak terima. Mustahil pada adat, pada adat, mustahil pada adat. Yang ni perkara yang tidak boleh berlaku pada adat. Mana itu? Mustahil pada adat. Perkara yang tidak boleh berlaku pada adat. Benda yang tak boleh berlaku pada adat. Itu masalah. Apa lagi kita kata? Ada bayang yang sana bisa. Itu mustahil adat. Tapi akal. Akal harus. Akal harus. Itu akal tu boleh jadi. Tapi adat kata. Tak boleh. Berarti kalau lagi berlaku juga. Berarti menyalahi adat. Menyalahi adat. Waktu jarang lah orang menyalahi adat tu. Tu. Tu yang kerana tu yang berlaku dunia ni tu adat. Dunia tu adat, akhirat tu janji. Ya dia sekian. Ya dia sekian. Dunia tu adat, akhirat tu janji. Tu ke. Ya tu yang berlaku tu adat di dunia ni. Adat lagi tu. Apalagi sampai akhirat nak tu janji lah. Tu janji. Tu. Habis itu. Lepas tu
mestinya nak pisah. Mustahil pada adat. Seperti orang tua kembali jadi muda. Orang tua kelik muda. Tuk jadi muda. Orang tua kembali jadi muda. Ni kira rupa tu lah yang kira kelaku eh. Nampak kena orang tua-tua buat duduk pakar, buat cupul dengan budak bayarong. Dacok lagi. Oh tu bukan maksud kembali di muda gitu tu. Maksudnya tengok rupa dia. Dengan tua dah, dengan orang khabar-khabar. Jadi kau budak. Jadi kau halo, kau halo, kau halo, kau halo. Dulu misah ada tu. Kau kurang misah, kau tak ada, kau tak ada, kau tu. Yang kau, 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 kau. Masuk dalam. Gitu. Kau tak ada, kau tak ada, kau tak ada. Jadi flat je. Ada buat tu. Hei tak? Papa Allah pun kulitin, kulitin. Sepuluh budak saya pakai waktu dah. Jadi timbul ini sepuluh orang anak itu dah. Ada. Terus kalu. Terus kembali jadi muda gitu tu. Tu adat tak leh. Seperti orang tua kembali jadi muda. Sebab tu ya. Laitas syababu ya'udu yauman. Tu kau duk taman ni ya. Kau duk taman ni, kau duk taman ni. Eh, satu hari mudah-mudahan masa muda klik mari pula satu hari. Lepas tu, aku rasa nak buat benar dia klik mari. Apa? Laitas syababu ya'udu yauman. Arsyadu. Lepas tu, lepas tu, tak ingat ke yang ini nahu. Laita, laita, laita mani tu, yo yang misah tu. Laita sebabu yang ulu yang mat, lepas tu. Ingat tak? Ingat laita tu. Ingat laita tu. Tak silap lah. Laita sebabu yang ulu yang mat, fa'ukbiruhu ma fa'alan musyibu. Mudah-mudahan waktu muda tu klik mari pula satu hari. Pak aku nak royak dia kata, orang muda nak buat apa? Kena buat apa? Aku nak royak. Aku nak royak dia kata orang muda ni kena buat apa? Tu kena royak. Tapi nak klik mari tak boleh dah. Kada taman ni taman ni benda mustahil ada. Benda mustahil ada. Tak buat tu dah. Kembali jadi muda tak boleh. Sebab tu tikon ni tak lewat buat main-main. Tikon muda ni buatlah apa orang muda kena buat. Kerana bila tua tak lewat gapa dah, buat tekan ni. Ngaji orang tua tak lewat dah. Ngapa apa semua tu. Pak tua ni payah dah. Bila dia naik ke kau buat. Apa kawai tua ni? Kawai 35 lah. Misalnya. Tak lewat lah. Ay, buat. Kena buat. Sebab apa? Dia kau lama, ya kau nak 40. Dia kalau 40, dia muda pada 50. 50 yang muda pada 60. Wah, kok dah muda ni? Kira muda pada esok. Esok ni muda pada esok. Kena buat. Kena buat. Ya, tak jalan. Jalan. Bukan muda ni boleh jalan. Tua boleh gigak pada tu lagi. Jalan tu bukan benda orang muda kena buat. Orang tua boleh jauh pada tu lagi kadang-kadang. Berapa ni beri, boleh pergi belakang. Tua lah. Jalan dekat 40 gila 100 ni kisih misalnya. Mesti gila rata-rata. Jadi kau muda ya hipon dah siap dah kan. Muda ya kenyal. Bukit orang dah tolong buat gila pula. Yang kereta dengar. Oh siap dia masuk. Siap kumpai pula. Dengar makanan dengan apa dia masih siap dah. Kalau ni kau muda kena bawa sendiri. Kena otik kadang-kadang kena tidur. Ikut say. Padahal kalau gila itu dia mau buat kicah di tempat pun siap pula. Itu jalan tak ada buka. Okey lagi. Dan sebagainya kita ada. Hangaji ni tekor ni. Apa ni? Apalah. Orang tua kembali jadi muda. Waktu mustahil pada anda. Tapi pada akar. Harus. Boleh hati. Tak itu. Boleh hati. Tapi umur ni tak boleh. Mustahil. Umur ni mustahil pada akar nak kembali. Sebab bilangan ni termasuk dalam benda yang tak boleh kembali dah. Faham tak? Ya umur, kita kata lah ni 30. Tahun depan 31. Boleh ke tak? Tahun depan nak 30. Tahun lagi nak 29. Dia tak akan kembali dah umur. Tak kembali dah. Paling syurga nampak muda.
oleh syurga Allah Ta'ala wiri muda lah, muda rupa dan kekuatan yang omok kogi. Omok kogi. Ali syurga omok berjuta tahu, tapi nak jadi kuat gagah jadi muda semua. Tak ada tua-tua. Muda tua. Umur je kogi. Ya tadi, umur je kogi. Yo benda tak boleh tiba. Tak boleh ukar. Tengah daripada benda kogi, tak boleh ukar kelek. Yang mustahil ukar kelek, masuk. Masuk. Umur tu. Oh, tu umur ahli syurga apa? 20 apa? 33. Duduk lagu tu tak ubah dah. Yang dah jadi lagu tu. 33 ni dia cuma molek. Nah, orang kita ni tak muda sangat, tak tua sangat. 33 ni. 33 tu dah. Haa, tu. Tua kembali jadi muda. Dan ada kalanya tapi daripada hidup dunia ni dan ada kalanya nyo perkara yang jaiz tu wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Tu syarak wajib apa? Wajib pada syarak tu dia betul wajib pada syarak, yakni perkara yang mesti berlaku mengikut janjian atau khabaran syarak. Wajib syarak gitu ya. Bukan wajib syarak dengan makna kalau buat boleh pahala, kalau tinggal berdosa. Bukan gitu tu dah. Perkara syarak yang ni, perkara yang mesti berlaku mengikut janjian atau khabaran syarak. Syarat janji lagu tu, syarat khobat lagu tu mesti berlaku mengikut tu. Ha, tu wajib syarat. Lagu tu, syarat kata gitu. Ada kalanya wajib pada syarak. Tuluk tilik benda tu haruh lah akal tu, tapi wajib pada syarak. Misal seperti mati kita. Mati bila? Mati kemudian daripada hidup dunia lah. Mati kemudian daripada hidup dunia. Ada pun kalau mati kemudian daripada hidup lah syurga. Mustahil syarak. Sebab apa? Sebab syarak ya dah kata berkekalan. Oh, ini nak ya. Nampak tak? Nampak tu dah? Ya dah semua, dia tak mati dah lepas tu. Tak mati dah, dia hidup lepas tu dia tak mati-mati dah. Ahok tu mustahil pula kalau dia mati. Syarak kata, hati kita pandangnya tu. Oh ni mati ni kait molek, dia bukan semata-mata mati tu tak. Mati, mati bila? Kemudian daripada hidup dunia ni. Lepas dari hidup dunia ni,
kita dok hidup atas dunia ni, mati kita lepas ni apa hukum? Turut mengikut akal roh. Tapi syarat kata, syarat kata wajib. Mesti wajib. Tulis betul apa nama? Tulis betul mati kita tu. Kerana bila tilik oleh akal, boleh jadi tak mati tetapi tilik kepada khabaran syarak. Tilik kepada khabaran syarak bahawa tiap-tiap benda yang bernafas mesti merasa mati. Maka mati itu wajib. Wajib. Jadi syaratnya apa enggak? Wajib aridi. Wajib aridi. Habis itu dah. Habis. Lagi sikit je. Tu. Kio-kio malah. Kalau setukar-tukar nak kio sok mok kio-kio. Orang tanya-tanya, benda ni kan ini. Dan ada kalanya mustahil pada syarak. Ini panggil mustahil aridi. Mustahil pada syarak. Syarak atau mustahil akan tu atau mustahil akan lah. Dan ada kalanya perkara yang jaid ni mustahil pada syarak. Ada kalanya mustahil pada syarak. Mustahil pada syarak. Ini syarak apa orang kata ni? Mustahil pada syarak ni. Yang nak kata kena mustahil pada syarak yakni perkara yang tidak boleh berlaku mengikut khabaran syarak. Tidak boleh berlaku mengikut khabaran syarak. Sebab syarak ni kena ke syarak tu lah dah. Kena ke Allah atau Rasul tadi. Jadi mustahil pada syarak pula. Sebab saat ni kita kata mati kita lepas daripada hidup dan syurga tu. Tu mustahil syarak tu. Kerana syarak ayat kata berkekalan. Tak binasa dah lah. Itu mati pada masa tu mustahil pada syarak. Tilik pada akal dari syurga pun boleh mati pula. Kalau syurga boleh-boleh, boleh dia mati? Boleh tak? Akal kata boleh, tapi syarak kata tak dah. Kalau gitu, jadi mustahil pada syarak. Ya dah. Ni dia kata, bila hok kata mustahil pada syarak, bila menggalang oleh dalil syarak, bila menggalang, menghalang, menyekat oleh dalil syarak, mentekang, menggalang dan mentekang, bergadah dengan dalil syarak. Dalil syarak kata tak boleh, tak boleh. Syarak kata oleh dalil syarak seperti ini pandangan bagi musannif lah, ni setengah daripada apa nama pandangan ataupun pendapat kaum musannif. Ni kita nak kata dakwa kata itlaq tak boleh ni. Ni seperti misal hok nak depan lagi ni mengikut pandangan dan pendapat musannif. Seperti umpama kapan terbang naik pergi sampai ke bulan, dia kata. Seperti umpama kapan terbang Apollo 11 lah. Naik pergi sampai ke bulan. Naik pergi sampai ke bulan yang termaklum itulah. Termaklum
Lagu mana? Pergi sampai ke bulan, pergi yang termaklum tu. Bukan bulan yang termaklum dah. Bulan tu maklum dah, kata bulan. Tapi pergi yang termaklum tu. Termaklum ada modok sebar berita kata Amerika awak naik tu. Apollo, Neil A. Armstrong apa tu. Pada bawa naik tu. Dua orang, dua orang. Apollo sebelah. Tu berung naik je. Mengikut pendapat ayah dia sikit, tak boleh sapa ke bulan. Hak duk sapa, dia mau bukan sapa bulan, duk cok atas po tau. Takut jeng, duk kena atas bitek po. Boleh jadi. Tapi duk dakwa kata bulan, padahal bukan bulan. Kenapa? Kerana duk bergadah dengan dalil syarak. Syarak kata tak sapa. Syarak kata tak boleh. Tak boleh jadi sapa. Mana dalil? Haa, tu jawab tu baik main. Tu dia. Tengok dia kata, tak apa kau yang termaklum. Sebab apa? Kerana pada nak ni, kerana ni, kok mana ni? Ilah mana ni kerana? Kerana. Ini kapan terbang nak kepada bulan itu mustahil pada syarat kerana. Ilah suatu mahzum. Ilah suatu mahzum kalau itu. Tulis betul kerana tu. Yakni. Bermula kapan terbang? Oh, tak gede padah. Kapan terbang? Naik sampai ke bulan itu. Jadi mustahil pada syarak. Kerana apa akhir? Kerana tu. Bila itu lagi dari nampak-nampak apa renong hidup tu dah tu. Kapal tu bay naik ke langit, naik kepada bulan tu mustahil pada syarat. Sebab apa? Ayah kata gitu. Ilat dia. Kerana ni ilat. Pada nak boleh. Pada nak boleh tu kecek ya. Kerana pada nak boleh. Betul pada nak boleh. Nak boleh. Ya pada nak boleh. Cik pergi kampung lagu tu. Cik pergi kampung gitu. Terlalu lagi. Ada ikut tadi. Haa. Dah sana naik. Haa. Lepas tu? Dah nak tubik insyaAllah. Haa. Tak ada sana lagi. Jalan. Dia kata, misalnya orang tua tu. Dia kata kita masih. Lepas tu kita nak keluar rumah. Duit ada. Lepas tu duit ada cukup kita. Lepas tu orang tua tu, Kelik enak. Orang tua dina. Lepas tu dia kata tu kau. Orang tua, oh lah. Jatuh kat dina. Betul, orang tua yang kata, Kelik enak kelik kak. Orang tua Tino kata, kano, wish you kelik pula ni. Kano suruh you kelik apa? Orang tua yang kata, Tak boleh kelik. Kano? Pada nak boleh kelik tu, you kena ada duit. Buat ni kita selopo sekebuk dia je nak kelik lah, no. Pada nak boleh kelik tu kan. Cek pair tu dah. Pada nak boleh. Dah nampak dah tu dah. Bukan pada nak boleh. Nak kata dia basah sikit lagu mana. Kerana. Nak kata tak boleh tak kerti. Kerana pada nak boleh. Tak apalah. Kerana pada nak boleh sampai kepadanya kepada bulan tu. Nak boleh sampai ke bulan tu kan. Itu. Tak dapat tidak dengan mana-mana satu daripada dua jalan. Ni kau ni apa nama ni Burhan apa ni? Burhan al-hasru wa taqsim macam ni. As-sabr wa taqsim macam ni. Tak dapat tidak dengan mana-mana satu daripada dua jalan. Nak boleh sampai kepada langit tu kan. Nak boleh sampai kepada bulan tu tak dapat tidak. Ini mesti
mesti dengan mana-mana satu daripada dua jalan ni. Tak lepas dua jalan ni, dia nak pergi ke bulan. Nak pergi ke bulan, dia tak lepas pada dua jalan ni. Tak lepas dua jalan ni. Mana dua jalan tu? Iaitu dua jalan tu. Ada kalonyo. Ada kalonyo yang sampai ke bulan tu. Sebab segala langit itu, ia nyonyo segala langit tu ruwo. Apa ruwo? Gua. Dan lemek. Lembek. Lemek ke lemek? Keti lemek. Apa lemek? Jadi lembut. Lembut, lemek. Ini boleh pergi tu kena ruwo. Dan lemek tu atas tafsir pada dalam ruwo tu. Ruwo-ruwo tu. Tu. Punggi nak naik sampai ke bulan. Ya kata. Pung naik sampai ke bulan tu dia tak lepas ada dua jalan ni. Marilah Apollo apa-apa sejuta apa. Dia tu kena dia kena lalu ya kata. Satunya sebab langit tu ruwo dan lemek seperti asap. Ruwo patu lemek. Lemek tu ingat maknanya bukan lembut jadi kapas gitu tak. Jadi orang panggil tak tak kuat, tak kasar, tak jadi tebal, tak jadi toko. Sebab asap, hanya misalnya tu, seperti asap. Wah emaknya langit sebab asap gitu lah. Sebab dengan, kita huwe lah mudah kata. Ruwa lepas tu lemak. Sebab asap tu, masalah. Pak kalau gitu, berlawal pula lah. Maka berlawal lah dengan firmannya, firman Allah Ta'ala, Tuhan kata oleh Al-Quran. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا. Ya kata. Tu. Apa? Kenapa? Huwa lah kena. Kenapa huwa? Huwa ni kata kena itu. Terbuka. Ya Allah terbuka. Pasal kapah. Kapah. Apa lah kapah? Kapah ni dia huwe lah pun datang. Huwe kita lakoh. Kapah ya lakoh. Kapah. Kapah ya lalu. Dia huwe apa tak? Dia lalu masuk perum. Perum. Dia huwe tu huwo. Lepas tu lemak. Baik tak? Huwo ni gapo kita kata? Gohong. Buko. Terbuko. Ataupun belum lah. Dapat tak? Gua dah gua. Bukan gua. Jadi gua lubang itu tak? Bukan gua. Gua. Gua ni kita kata terbuka. Terbuka dan tak tak keras. Tu lemek. Tak keras. Terbuka dan tak keras. Maksudnya gitu dah. Seperti asak lah masalah. Maka berlawanlah dengan firmannya, firman Allah Ta'ala. Tuhan kata oleh Al-Quran, وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Tengok ni dalam saya dia. Artinya firman Tuhan tu, dan bina kami. Kami tu Allah. Kami bina, kami membuat di atas kamu itu, hei manusia, kami bina, kami membuat di atas kamu tu sabaan, akan tujuh lapis langit. Sabaan tu kena ke langit. Fokum kan? Kami jadi akan tujuh lapis langit. Langit ni bukan lemak, syidat dan langit yang teguh-teguh dan kuat-kuat. Berarti dia temu pergi boleh bukan kuat, bukan teguh. Faham tak? Dia temu pergi boleh berartinya langit tak kuat, tak teguh. Dia nak pergi sapa kepada bulan, dia kena lalu ke langit. Bila lalu langit, langit tu mesti tak kerah dan terbuka. Tapi ni, boom. Tu hewa yang sedih kata langit tu kuat. Tengok Nabi Allah Ta'ala. Nabi nak naik lagi dah.
Nabi nak naik malaikat Ismail duk tunggu di pintu, nak boleh masuk tu bukan senai lah langit wey. Gung, malaikat tiap-tiap langit tu duk jaga tu. Dalam kitab ada setengah riwayat kata 500 tahun perjalanan tu langit masuk di di sana pintu ya. Lepas tu malaikat duk tunggu situ. Okay, duk mudah-mudah. Ni nampak duk pergi senai-senai gerung khabar siapa. Sekejap pula ni. Lepas tu satu jalan lagi lah kot mana. Dia sikat-sikat. Ha, ni pandangan dia. Pendapat. Ha, tu. Lepas tu ke siapa dia kata siapa. Ha, awak mari dalih. Awak mari dalih. Ha, jangan dakwa saja. Kena berhujah mari. Ha, dia kata tak apa. Dia kata. Bisa dengar lele-lele tali takak. Awak takak sama dia kata. Kalau sekiranya. Kalau sekiranya manusia semua pakat kata dia sapa kepada langit belakang, amo sore tak dapat sapa. Kalau kata semua kata sapa, amo sore tak dapat sapa. Tegah dia kerana apa? Kerana berdasarkan dalil. Mutahin. Benda lah ni, benda kita tak nak cek tak leh ni ke. Oh sedap dia, dia dah carok kata itu kita kena pulang ke carok dulu. Kena kena carok dulu. Kalau dia menurut kata-kata tu tak ada bersadar dengan dalil syarak, berartinya duk dakwa je Amerika tak Amerika pun duk dakwa saja ya. Berarti bila bergadang dengan dalil syarak, kena kau utama hak ni dulu. Kata hang tak leh sidadan. Ha tu. Tu dah. Tegur-tegur dan kuat-kuat. Apa tu? Lepas tu dia kata, "Eh, ba. Eh. Takut gini ngai ayah. Ya boleh ya dukuk ni, ya tak duduk dalam langit, ya duduk kukuk bawah ni, duduk ke bawah langit. Tak masuk dalam langit lagi, duduk bawah langit dunia. Ni, ni, ni. Dia nampak pergi. Takut pergi kot tu kan? Ah, dah juga. Ah, ni dalil yang kedua. Yang kedua. Dan ada kalanya nak boleh sampai kepada bulan tu. Bulan itu tempatnya, tempat bulan tu di bawah langit yang pertama. Barulah boleh pergi. Karena kalau duduk dalam langit, dia tak lagi menggawai langit yang kerah. Langit kuat, nak temuh pergi payah, tak boleh. Berarti kalau bukan dari langit, kena dari luar. Ha, pala guana. Maka berlawan pula dengan firmannya, firman Allah Ta'ala. Lawan pula. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ ni فِيهِنَّ نُورًا di فِيهِنَّ di syahid bukan inda fi 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 aduh artinya subhanallah tak ayat lain ni pendapat dia sebab apa kata pendapat dia. Sebab apa kita kata pendapat dia, kita kena berhati insaf. Kerana pada masa tu, pada mula-mula timur, Amerika mendakwa kata dia naik sampai ke bulan tu. Pada masa tu, ulama Arab tak ada suara abut dia kata apa. Senyap di, ada biar berdentai apa. Tak nak berdentai apa. Bukan demo senyap tu menunjuk kata demo reda. Tak, belia di demo tak ada apa bersikap apa lagi tentang ni. Ataupun tak itu, Allah Alam. Tapi dia masih nyap pada masa tu. Tak geger dah. Lepas tu, kau Mekah yang geger dah. Haa, kau geger dah. Tapi yang disengar daripadanya, haa, itu ayah dia sikit. Lepas tu, pendapat tu ulung untuk buduk ulama-ulama di Mekah. Tengah-tengah. Ada sebagian dah. Bapa Omeh. Dia kata siapa? Haa, pulak dah tekan ayah dia. Masa tu selain. Dia kata siapa? Mana dalil? Dalil musyahadah. Dia mah pukul video siap dah. Tapi masa tu dia tak tahu lagi. Boleh jadi. Boleh kita nak harap tak boleh mana juga dengan video. Tapi dia kata, oh dia mah pukul video. Kelik tengok. Patut siapa? Siapa? Dia kata lagi dah. Dalil musyahadah sekuat-kuat dalil. Dia kata gitu. Betulah. Sebab kita kata dalam bilik ni. Kita ada sini. Eh. Kawan. Kita wayak demo. Kawan ni duduk atas kerisi ni. Lepas tu kita tanya. Dia tu wayak kata dia. Hey, kawan duduk atas kerisi ni.
kita kata, mana dalih? Mana dalih kata budak tadi si? Mana dalih? Mana dalih kata budak tadi si? Kita jawab kena. Qala Allah Ta'ala itu. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ya. Ni tengok ah ni. Dah lepo lagi ni. Dah tengok. Syahadah lah. Maka dah lepo syahadah lah dia nyok. Ada ada orang satu tapi bertikai pula ke lepas tu dia ada bertikai kata Amerika awak menipu tengok tu. Oh tu dia dego kok mano ni. Nampak dego dah betul bet tu. Dego tu dego Amerika tu wocok tu ah. Jadi betul gitu. Wocok gitu. Lepas tu atas tu atas tu udara pun tak ada. Yo kena duduk gitu pula. Dego eh, dia mau kata duduk atas langit tu, udara tak ada. Yo orang okay, tu jadi naik, jadi duduk naik ke. Okay? Naik rata-rata ke. Okay? Lepas tu, dego duduk buku hama tu. Duduk gitu. Dia bodoh star, cuma dia tak ada kira apa kali. Dia nak pergi nampak Amerika ya dulu apa kali. Kalau dego tu, dia kena. Dego tu kena pusing tu. Pergi kok tu. Walaupun yang pocok juga dengan apa alak-alak dan sebagainya depan lagi pun dego yo kena gi. Malaikat dia mau buat apa pula di dego tu dia angin. Dia dikerak, ikat pula tu. Ni lah ada apa? Macam-macam dia mau kira kata bahang Amerika ni. Masa tu lepas tak dapat tiga ye pula lepas hari. Padahal jadi musyahadah sungguhnya naik sendiri itu sini. Tu jadi musyahadah sungguh. Naik sendiri. Nak boleh kata kata siapa tak siapa naik sendiri. Tapi dia mau kata dia mau nak naik ni. Dia mau kata dia mau nak walk naik ada duit sikit. Dia nak tengok nak tahu leh ke apa. Leh kapal dia mau nak pergi. Tahu duit kan. Sekut-sekut hari, sekut hari. Nak tengok macam ada kalau tak siapa-siapa. Tapi sikap dia tak siapa dia kata. Kerana boleh bukan duduk dalam, bukan duduk luar, duduk dalam langit. Tengok dalil. Artinya, arti firman Allah. Adakah tidak menilik kamu? Tidak menilik oleh kamu, hei manusia. Tu. Bitapa menjadi Allah akan tujuh langit. Kamu tak tilik ke kata tu hendak jadi lagu mana langit ni? Tujuh berlapis langit ni. Tujuh langit yang berlapis. Ni. Kalau sab'a samawatin tibaqan. Nak tibaqan tu yang berlapis. Yang berlapis. Allah menjadikan tujuh langit yang berlapis. Maksudnya ada lapis, lapis, lapis. Berapa lapis? Tujuh lapis saya. Gerti tujuh lapis tu. Gerti di sab'a samawat. Tapi tiba. Berlapis-lapis tujuh. Berlapis-lapis tujuh. Atau tujuh lapis langit. Wa ja'alan sini syahid kita wa ja'alal qamara fihinna dan menjadi ia Allah akan bulan itu al-qamar tu Allah Taala menjadi akan bulan menjadi padonyo pada tujuh langit duduk pado fi bukan indah kalau indah belia di tepek lagu tu tujuh langit di atas lepas tu boleh mari duduk depek di bawah. Indah. Boleh kata ni fihinna. Fihinna kalau dalai. Dalai. Berarti dia duduk bercumano dalai langit. Tapi duduk dalai langit. Bila duduk dalai langit. Nak sapa langit. Dia kena lalu ke langit. Ni langit ni kena lemak. Ni lemak anak tu yang kata syidada. Kalau kata boleh duduk luar. Tu yang kata fihinna. Tu kuat. Tu dah. Padonyo. Lepas tu. Kena. Sedikit. Menjadi kanakan bulan padonyo. Nuron. Waja'alal qamara nuron. Fihinna. Fihinna. Nuran tu mampu kedua bagi ja'alah. Fi takluk han mukaddam pada nuran. Sebenarnya. Alapun lihat gusti kata komat duk dalai tu semata tu. Tu. Ada. Sebab tu akan.
dan menjadi ia Allah akan bulan itu menjadikan akan cahaya. Tuhan buat jadi cahaya, yang dicahaya padanya hang dan cahaya tu padanya pada langit saat ni tu. Ha, pada langit saat ni tu. Dah. Langit tu ada cahaya bulan. Berarti cahaya kita dah nampak ni cahaya hok mari dalam langit tu. Kuat tai lagi tapi nampak juga sampai kita ni. Nampak juga jauh. Jauh. Ada botak yang bulan tak tahu. Dia kata ada arnak. Tahulah tu tengok dia tak. Kata ada arnak tu. Ha tu. Tapi kalau itu mustahil. Mustahil tu buat dia. Lepas tu ada setengah anak murid. Tapi ada yang mau mari itu pula mari cek melepas badan ni. Lepas badan yang meninggal dunia tu tak ada orang tak ada tanya. Dia mau mari itu pula kata. Apa dia? Apa kok anak-anak murid ia jugaklah. Kau ada bincang. Takut gini apa? Boleh jadi kedok langit kedok gini langit. Pihinna tu pihinna lah. Pihinna. Tapi langit yo lagu ni kan? Ikong. Ni dunia kita tak? Dunia. Oh, langit dia tu tak likong. Langit tu tujuh. Lepas tu pihinna tu kira mana? Kira dalam ni ke? Kalau ni ke duduk langit dunia? Hei tak? Kalau bulan duduk langit dunia? Kamu boleh tak apa lagi? Lepas tu kira pihinna dengan sebab? Ni? Kira duduk dalam bukan duduk pihin juga? Ni duduk dalam pihinna? Ni ke tu? Haa tu pula. Kalau kira kot tu boleh jadi kot. Sebab tu benda ni tak ada kotak. Tapi bagi dia ni pendapat pandangan dia. Dia kata mustahil pada syarak. Kerana syarak berlawan. Dia mau kata apa, mau kata tak apa. Lepas tu tak ada sakut dengan akidah. Masa kena dah sakut tak dengan jadi. Ini forok dah ni. Forok aku akidah. Kalau kira kot. Tu. Habis situ. Ha, cekir ambil lah. Jangan nak tengok di. Nak tengok di. Lepas tu memang ada pula. Nanti, Rasulullah panggil masa bulan turun untuk nak belah dah. Belah bulan. Masa daripada kira tu, tukar duk belah bulan tu. Bulan tu turun. Duk belah tu, tukar bulan duk di langit tu. Duk dalai. Haa tu mesti kira tengok. Haa tu alat tu lihat. Tak apalah nak setengah kata siapa tak apa. Haa tu kita pun nak kopi tak ada lagi. Ini pendapat dia, dia kata gitu. Mustahil pada syarat. Mustahil pada syarat tu dia. Kalau kita nak bersikap dengan dia pun tak apalah. Tak salah pun. Tak salah pun. Lepas tu siapa dia kata siapa. Wah hujah mari pula lah. Tapi senyap lah ni tak ada kejap pun. Tu bakal itu. Amerika nya kan demo dok waktu big silap pay dia masa dia waktu big video tu. Satunya orang macam mana? Pun. Mata. Dia ada gambar dia tu. Adalah dalam apa? Video demo dok waktu big silap pay. Kita berita tu big tu. Di masa tu game kau orang tak bisa naik lagi dah kau apa? Kau boleh naik. Tu dia gagal tu. Naik. Tak ada kira nak kaji lagi. Kau tu lepas dah dia nak kaji pula. Kau dia mau kata kau klik masuk Islam. Kau orang lah lagu mana? Kau ngerti? Tu kau kata orang tu apa? Kau pergi sore tu dengar sorok lebih. Tu kau tu cerita-cerita. Kau orang tak tahu lah tu. Dan adalah mustahil pada syarat ini, ingat malak, dikatakan juga mustahil aridi. Lepasnya mustahil aridi, mustahil yang baru kedatangan. Dengan sebab dikilik kepada dalil syarat. Itu mustahil aridi, mustahil yang baru kedatangan dengan sebab dikilik kepada syarat. Mustahil aridi. Itu.
Harus akli mustahin aridi. Eh bagi. Tu akal boleh gi ke boleh? Tu akal kita naik boleh. Nak boleh tak nak. Ya akal ni kita boleh naik. Tapi syarat oh, seperti juga wajibnya, wajib pada syarat ni pun dikatakan juga wajib aridi. Ya, boleh kata juga wajib aridi, mustahil aridi. Ya, dia masalah aridi ya dua ya, mustahil aridi dan wajib aridi ya, tak ada harus aridi. Harus aridi. Ya Allah dah asal. Bila kitab tu saya tak ingat ya waktu beli kok asal ke. Allah Allah tak ingat. Oh, ayo. Pasal baca hospital lalu tapi tak dia tengok molek lagi kita ni. Kau di masa manusia ni. Sepon yang waktu tu harus hari dia tu waswaso tapi tak ada tengok. Kita tu ngaji tak dia dua ya. Wajib hari ni wajib hari mustahil hari ni. Tak ada tak ada lagi ada tengok. Tak lah. Tak pagi. Ha, nampak sekat tu dulu. Tak apa dah, weh. Kesan ya. Ha, 245 enek boleh untuk soalan. Beberapa perkara yang mustahak bawa direnti. Tak apa dulu. Beberapa perkara yang mustahak bawa direnti. Soalan tu kalau boleh soalan tentang hak suluti molek lah. Satu soalan lain tu sama sore moleknya, sama sore. Nak bining pun tanya kok. Percaya. Boleh tak kali cari bining? Ha, ya itu. Itu. Azali dengan Qadim apa perbeza yang mari pula sekali lagi. Ha, tu rasanya mari dah dulu. Azali dengan Qadim apa perbeza antara kedua itu? Tak saya jawab lagi kerana nak sapa dah. Sikit lagi. Lama dah lewat. Ini habis. Tawa. Lepas tu yang kedua, berjalan 500 tahun ke bawah langit. Ini sebuah berjalan dengan apa? Itu berjalan dengan apa? Jalan dengan apa? Sedangkan masa dulu tidak ada kapal. Dia sampai dalam setengah-setengah riwayat, tengah-tengah dalam kitab tu, sekiranya diperlarikan kuda, jauh-jauh agak-agak, soalan katanya takdir, padu, takdir masa, masa perjalanan. Bukan nak kata takdir dan nak tu, takdir tak tu. Sekiranya diperlarikan kuda, berak, lari kuda nak kru-kru-kru, sekiranya, bukan ada pun lagi, sekiranya kita buat kuda lagi gini, 500 tahun nak boleh sampai sana. Berarti 500 tahun ni kira-kira dengan apa tu dah? Kapal-kapal pun yang dikira kata kira-kira saja. Kira kata 500 tahun perjalanan ni. Kalau kira disebut pada hari pada tahun kita ni 500 tahun lah. Oi, luah kalau itu. Itu ambil daripada Mesir dalam dunia ni pun keliling tak siapa lagi. Eh lah mana? Oh tu memang alam. Allah. Banyak kawan lagi hok kena wallahu alam. Yang dia kata bagaimana nak beza sifat fi'il dan sifat zat? Apa makna ayat sabitah dan ayat khariyah awalnya? Yang ketiga qauluhu ta'ala iyyaka na'budu, kenapa dhamir di sini mukhatabah? Sedangkan Allah itu gaib. Wah, betul. Mukhatab lah maksudnya dalam yang mukhatab. Dia dapat kakak. Sedangkan Allah itu gaib. Sepatutnya iyahu lah kan. Iyahu na'budu, iyahu nasta'in. Kita jelaskan. Ya semua domain yang kita diskitab kepada Allah Ta'ala tu seolah-olah kata kita dah berdepan dengan dia. Walaupun gaib dengan kita, tapi seolah-olah kita berdepan dengan dia. Kita duduk sini. Ya Allah, engkau je.
engkau je yang tahu, engkau je yang mana engkau duk mana ya, kita pun siapa kau duk mana sebenarnya. Ya Allah, iyonyo gitu. Iyonyo, dia repeat dan nukta dia. Nuktanya seolah-olah kita berdepan dengan mukhatab tu. Walaupun mukhatab waib tapi guna kai juga. Menempati waib tu menempati kitab tu dah. Menempati hadir. Lepas tu apa makna mengenal Allah dengan berfikir? Bukankah akan itu terbantah? Apa makna mengenai Allah Ta'ala dengan berfikir? Bukankah akal itu terbatas? Jawab, akal itu terbatas. Maka dengan sebab terbatas tu diperintahkan berfikir sekadar mampu. Mengenai Allah sekadar kemampuan akal. Adapun yang terkeluar daripada batasan akal, tak disuruhkan kita fikir. Herak. Fikir sekadar, awak boleh fikir. Lain pada tu, awak tak terbatas tu. Tak lewat fikir, kita tak tahu dah akal, tak boleh sampai lagi dah. Maka mengenai Allah dengan berfikir, fikir sekadar kemampuan akal fikir tu. Walaupun patut akalnya terbatas, sekadar mana yang fikir boleh? Fikir. Hak lepas daripada batas akal, tak diperintahkan untuk kita untuk tahu lah benda tu. Sebab dia perintah, kita tahu boleh, kita tahu tak boleh. Kerana terbatas akal kan itu. Lepas tu saat ni, ayat sabitah dan ayat khorijiyah ni ada sebut dalam kitab Al-Quran tu nama ni. Mana ayat sabitah? Panggil pula. Nanti panggil-panggil. So, jawab tagi pun boleh. Jawab tagi masa tu, asal kita. Bagaimana nak beza sifat pengen dan sifat apa? Sifat zat. Sifat pengen ke mana saat ni? Sifat perbuatan. Sifat perbuatan. Sifat zat, sifat zat. Maknanya sifat zat ni, zat Allah Ta'ala Qadim, dan sifat itu sedia bersama zat pada Qadim. Ada di zat sama kala lagi. Maka nak bezanya, kita kira tengoklah. Dengan cara-cara mudah-mudah kita kira tengok. Hak tu supaya kita kata Allah Subhanahu Ta'ala redha dan murka. Tuhan murka dia ni, Tuhan murka dia, Tuhan redha dia. Masalah. Tu. Sedia tak benda tu? Nak beza mudah? Kalau sifat tu sifat yang qadim, tu sifat zat. Sifat yang mesti ada sedia kala lagi dah. Tak ada permulaan bagi sifat. Maka sifat tu sifat? Sifat zat. Kalau sifat tu ada permulaan bagi ada, maka sifat tu sifat apa? Sifat tu sifat apa? Misalnya kita kata kan, banyak kali dah rasa PFN nak apa ni. Apa nanti sekali lagi kalau mari pula, mari pula. Lepas tu aman yang sabitah tu kena kira tu. Al-Khoriyah yang sabitah. Orang silap hair kadang-kadang. Tengok apa-apa pada yang kurang lebar kurang. Maksud yang sabitah tu apa? Ayat yang sabitah. Apabila orang tanya kita kata, mung agama Islam. Pastu Tuhanmu agak apa ni? Tak payah soalan kan? Modal pun sikit. Kalau apabila orang tanya kita kata mu agama Islam, pastu Tuhanmu agama apa? Ha itu. Mu agama Islam, Tuhanmu agama apa? Tuhanmu agama apa? Inna dina innallahi Islam. Islam. Kenapa? Tuhan kita agama Islam. Tuhan kita Tuhan Islam kau? Tuhan agama Islam? Dah. Tuhan Muslim. Allah Ta'ala tu Muslim lah. Agama di situ kewal. Ada sore dia tu buat rumah, sebuah rumah. Tapi tak ada ni rumah. Lepas tu rumah ya lah tu panggil dah. Tu rumah ya. Rumah ya. Gitu. Tiba-tiba kita pergi duduk rumah tu. Jauhi kita duduk rumah tu. Lepas tu ada orang yang tanya, mung ni eh, duduk rumah tu he. Lepas tu he mung duduk rumah mana?
Kamu duduk rumah no? Duduk rumah ni? Ada mesti. Tapi rumah dia ni, rumah dia. Kita duduk rumah dia. Ratu yang kena duduk sekalian kita. Allah Ta'ala menjadikan Islam tu agama yang dia reda. Dia jadikan, dia takdirkan Islam sebagai agama yang dia reda. Dan dia wik kita masuk Islam dalam agama dia. Lazim ke tu yang kena Islam kata? Tak lazim? Tak mesti? Maka ya ada belum pada beragama, segala agama lagi dah. Allah Ta'ala ada. Dan kalau dia tak menjadi agama di mula pun tak ada apa. Tak ada apa ni. Kau tanya tu, tanya nak, nak kaca kan, nak tahu lah ni. Haa tu. Allah Allah. Jawab itu, Tuhan, bukan Tuhan tak beragama, bukan? Tuhan ada sebelum dijadikan agama lagi dah. Dan aku tak kata dia tak beragama, dan aku tak kata dia beragama. Kerana dia ada belum ada agama. Agama lagi. Kalau kalau nak kata juga tak beragama pun boleh lah agak Allah. Tak ada agama pun lah. Ya moga ya tuai agama dah. Ha, tuai agama dah. Sebab Tuhan tak bermasa tu. Kerana ya ada belum ada ada masa lagi dah. Ha, kita kata Tuhan tak bermasa tu boleh lagi. Ha, tu. Segala hukum-hukum yang tiga ada kau. Apa ni? Terbilang peringkat yang mana dulu dan kemudian. Hukum-hukum yang tiga ni. Hukum tiga ni hukum akal kan? Hukum akal tiga tu. Ada nombor satu, nombor dua tak? Ada, ada nisbah tu mulia eh. Tapi kalau nisbah pada pada jadinya, dia tak ada permulaan ni, dia duduk di kita hukum. Kalau teka tu tidur, tak ada apa-apa kita. Teka tidur dia tak ada hukum mana-mana dulu ke dia, tak ada mula kita hukum akal. Hukum akal tak timur di mula kita. Tapi teka ni fikir benda wajib, ha wajib bagi dulu. Bila fikir nak mutahir, mutahir bagi dia. Tak dia lagi fikir mustahil dulu, mustahil dulu. Berarti hak tu tak dulu. Orang panggil nak kata stop dulu ke dia tak leh. Malaikat aktibar apa pada ketika kita hukum tu ya. Adapun nisbah mulia tak mulia dia mentok. Sebab tu ulama tak wujud, istihalah, jawab dulu tu nisbah syaraf dia. Kerana wujud yang berkait dengan Tuhan sifat wajib tu bagi tak wajib dulu. Lepas tu bila wajib, dia lawan dengan wajibnya mustahil tak mustahil yang kedua. Ha tu, lepas pada tu tinggal so lagi tak ada tahu tahu nak tok mana tok yang ketiga. Ha tu yo kira nisbah nisbah tok tu apa nisbah hukum tu teka hukum tak leh kira kata mana dulu ke dia dah malaikat tiba kita hukum di bulan itu tidak ada udara maka boleh tok kita kata ada lapang di situ udara tempat ada tempat tapi tempat tak berudara. Udara ni gapo? Kena tak ada udara dulu eh. Udara tu gapo? Bukit angin saja. Udara ni perhimpunan gas apa dan sebagainya. Ayah tak tu dah. Ha tu. Kena tak ada udara dulu. Dia tak ada udara tapi ada benda lain. Ada benda lain lagi. Ha tu. Pasti penuh dengan itu juga tu dengan gas tu kita kata. Karbon tak karbon yang mau kira macam mana mau. Tak ada oksigen di sana. Ada karbon ke tak? Karbon dioksida pun tu. Kira pulak sana tu lah. Tapi walaupun tak ada benda tu, bukit udara dengan mana kita fikir kata. Oh, dia tak ada udara tak ada. Dia bukit lazim situ kena kira. Kata udara tu apa tak reh. Lepas tu bila tak ada benda tu, ada benda lain lagi. Ada sebagi dah. Okey dah lah. Okey, okey. Tolong hurai tentang ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Apa maknanya pula ni? Tolong. Daripada Jibutu Maukib salak kolak wahbi. Maukib ni pendirian. Salak lah anu kolak lah anu wahbi bersih mana. Pasal kita lalu banyak dah ni kat rumah cerita awal tu dah. Ha tu. Kecek dengan cara anak. Kalau itu kecek dengan cara semenek. Kecek dengan cara semenek. Semenek. Ya mana semenek. Ha tu.
kecek pun banyak enek kan. Orang kecek semenek. Istawa. Yo istawa, nah istawa bahasa Arab. Patu istawa, bila sebut kata istawa, makna yang pertama yang selalu masuk dalam fikiran kita duduk. Duduk. Lain pada tu ada banyak makna lagi. Banyak lagi istawa tu, tapi makna sebenarnya sebut tangi tu. Sebut tangi makna tu ni asalnya, asal. Bila nampak pak nampak benda ni. Maka istawa tu maknanya duduk. Salaf kata Allah Ta'ala istawa. Allah Ta'ala istawa. Asalnya salaf kata Maha suci Allah daripada bersama benda baru. Kerana Allah Ta'ala kata dah laisa kamisli syai'un. Tak ada benda support. Tu yang tak support akan suatu pun. Maka Allah Maha suci daripada bersama akan benda baru. Kalau begitu istawa ni kok mana? Ya, Maha suci Allah daripada bersama benda baru. Allah bersifat dengan istawa. Kami beriman bahawa Allah bersifat istawa. Tapi istawa dengan mana duduk tu tak. Kerana istawa dengan mana duduk itu supaya benda baru. Lalu istawa dengan mana duduk tu tak. Pak istawa dengan makna apa? Malah. So, Wallahu'alam. Makna apa pun banyak-banyak lagi. Tapi kami malah kecek. Maka berimeh sudah kata Tuhan bersifat dengan istawa. Makna apa? Wallahu'alam. Tapi makna gini tak lah. Kholah pun dengan salah sama ya. Tapi beza sikit di hujung. Salah kata, kholah kata Allah Ta'ala tak maha suci Allah daripada benda yang baru. Allah bersifat dengan istawa. Istawa dengan mana duduk tu tak. Apa dengan makna apa? Apakah makna lah. Makna duduk tu mustahil kan no? Makna duduk tu supaya benda baru. Apakah makna apa? Eh, cik tengok ah, makna pok layak dengan dia. Setengah pada dalam makna bagi istawanya, istaulah memerintah. Ha, ambil makna tu pakai. Sebab pok layak dengan Tuhan tak ada siapa. Ha, gi boleh. Gigi pun tak salah sebab pok. Sebab dia kena layak, bukan kata kurang Allah Ta'ala dengan bersifat tu. Apa itu? Wahbi lah nak, Wahbi. Wahbi kata? Wahbi kata? Allah Ta'ala istawa. Istawa duduk. Duduk, oh, duduk. Tuhan kata duduk-duduk. Lama nak kata apa lagi lawan kau eh. Kata duduk-duduk. Istawa duduk-duduk. Kau duduk lagu mana? Kita tanya dia lah. Duduk lagu mana? Wallahu'alam. Dia kata, duduk lagu mana? Tak tahu. Tapi duduk. Mau oh, tu dia belik. Nah, dia belik itu. Bila kata duduk dah. Bila isbat duduk dah. Tu orang panggil tashbih dah. Pak kau mari tahwid semula. Tu tak boleh dah. Jom kau. Dia pelawai dia tu. Haa, tu berhala dah. Sikit je. Ya. Sikit je. Ya. Haa, tu. Lebih menek dah masakan. Haa, tu dua orang yang berpegang dengan tauhid uluhiyah. Oh, mari pula ni. Pasal masifat adakah dia itu dah lepas daripada tutup kesyarak. Di akidah seperti kita. Untuk kena Allah Ta'ala dengan melalui belajarkan. Keluar dah. Uluhiyah. Uluhiyah. Rasanya tak jawab dah soalan yang keluar ni dah. Malaikat kalau tuan ni dia baru mari ke bukan tuan tu lah apa sih hal selalu ke baik temu sama sore lagi boleh. Allah Allah tak tahu. Rasanya beli dia tak itu lagi kau. Wati ni. Lagi ke bawah. Temu suku ada. Allahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.